Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ian. Waalaikumsalam, Pak. Pak Andik sudah bergabung, Mas Farhan sudah, Mas Syawki sudah. Oke. Oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin merekam ya. Oke, kita langsung saja karena seharusnya ini ada tiga presenter yang bimbingan saya yang harusnya presentasi, tapi nampaknya hanya dua nanti ya yang presentasi, yang satu kayaknya tidak hadir gitu ya karena mungkin juga belum selesai atau ada masalah apa, saya kurang tahu. Jadi nanti Mas Farhan setelah ini akan presentasi. Anda punya waktu sekitar 15 menit untuk presentasi, termasuk pemutaran video vlog magang ya. Kemudian 15 menit nanti ada masukan dan pertanyaan dari peserta yang lain, termasuk nanti ada dosen penguji yaitu Pak Andik nih. Jadi Mas Farhan nanti punya waktu sekitar 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Kemudian setelah itu nanti ada Mas Syauki, mohon disiapkan slide dan semuanya disiapkan. Nanti Anda juga punya waktu sekitar 15 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab. Mas Farhan sudah siap untuk presentasinya? Sudah siap, Pak. Okay. Boleh share screen. Silakan Mas kalau mau share screen. Oke, silakan nanti Mas Farhan presentasi dimulai dengan perkenalan diri, kemudian salam dan perkenalan diri, kemudian dijelaskan sebaik-baiknya, kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dari Pak Andik atau rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Mas Baik. Farhan untuk presentasi. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Mas. Share screen saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Farhan Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan aktivitas magang saya selama kurang lebih 5 bulan di PT Kit Solution. Baik, dalam presentasi ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua penempatan kerja, yang ketiga proses kerja, yang keempat hasil proyek, yang kelima tools yang digunakan, yang keenam hambatan atau tantangan, dan yang terakhir adalah manfaat. Untuk yang pertama adalah profil perusahaan. PT Kit Solution merupakan salah satu badan usaha milik Yayasan Amikom Yogyakarta yang bergerak pada sektor jasa perancangan, pembangunan, dan pengembangan sistem informasi berskala nasional. Didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan berpengalaman di bidangnya, PT Kit Solution mengedepankan penggunaan teknologi kreatif dan inovatif untuk memberikan jasa atau produk yang berkualitas untuk kepuasan customer. Selanjutnya yaitu penempatan kerja. Selama magang kurang lebih 5 bulan ini, saya ditempatkan dalam divisi QA Game Tester yang memiliki tugas utama yaitu melakukan pengujian atau testing terhadap setiap build game yang dihasilkan. Dalam pengerjaan proyeknya, QA Game Tester menjadi bagian dari dua tim developer yang berbeda, yaitu tim game TTS dan tim game anak, yang mana dua tim tersebut memiliki proyeknya masing-masing. Selanjutnya adalah proses kerja. Sebelum saya menjelaskan mengenai proses kerja, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai proyek yang saya kerjakan selama magang. Jadi karena QA Game Tester atau saya
tergabung dalam dua tim developer. Jadi dalam satu bulan saya mengerjakan dua proyek yang berbeda secara bersamaan. Sejak awal magang sampai saat ini, proyek yang saya kerjakan merupakan proyek yang sudah selesai tahap desain, sehingga tim developer tinggal melanjutkan ke tahap implementasi, testing, dan maintenance. Ditambah lagi, pada setiap proyek sudah ada template game yang digunakan untuk dasar pengembangan proyek. Template tersebut merupakan build game yang memiliki core gameplay yang sama dengan desain game yang akan dikembangkan, yang membedakan hanya pada isi konten atau tema yang diangkat. Jadi seperti itu sedikit gambarannya, saya akan melanjutkan ke proses kerja. Dalam proses kerja ada beberapa hal, yaitu yang pertama testing build template, kemudian membuat konten, kemudian mencari aset audio, testing build proyek, dan design improvement. Nah, dalam testing build template, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap proyek memiliki build template atau build game yang dijadikan template untuk sebagai dasar pengembangan proyek. Biasanya sebelum kick off proyek sudah ada build game yang sudah bisa ditesting, sehingga testing build template dilaksanakan sebelum adanya kick off. Tujuannya adalah untuk menguji aspek fungsional dan non fungsional dari build game template tersebut. Selain itu juga untuk mengidentifikasi lebih awal jika ada permasalahan atau bug yang ada pada build template. Hasil dari testing build template yaitu adalah dokumen bug report yang dapat membantu divisi programmer dalam melakukan bug fixing ketika proyek sudah berjalan. Kemudian membuat konten. Membuat konten sebenarnya bukan tas utama dari QA Game Tester, melainkan tas utama dari divisi digital konten. Namun pada perjalanannya, project manager meminta QA Game Tester untuk membantu dalam pembuatan konten yang akan masuk ke dalam game. Nah, untuk role QA Game Tester dalam membuat konten tersebut, yang pertama adalah membuat aturan spesifik mengenai konten yang boleh masuk ke dalam game. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar kanan. Kemudian yang kedua adalah memeriksa konten yang dibuat divisi digital konten sebelum diserahkan ke divisi programmer untuk dimasukkan atau diimplementasikan ke dalam game. Untuk hasil produk dari proses ini adalah tentu saja dokumen konten game. Selanjutnya, mencari aset audio. Mencari aset audio sama seperti membuat konten tadi, sebenarnya bukan tas utama dari QA, namun karena dalam tim developer tidak ada divisi yang bertanggung jawab khusus mengenai penggunaan aset audio dalam proyek, sehingga empat game yang dikembangkan dalam kurun waktu 2 bulan awal magang masih menggunakan aset audio yang sama persis dengan template-nya. Sehingga pada bulan ketiga magang, QA Game Tester mengajukan untuk adanya variasi atau penggantian aset audio yang akan diimplementasikan ke proyek. Untuk itu, project manager menunjuk QA Game Tester sebagai penanggung jawab atas semua aset audio yang ada dalam game. Nah, tugasnya dalam proses ini yaitu mencari aset baru, aset audio baru, khususnya adalah aset yang
non copyright atau tanpa copyright, jadi bebas untuk digunakan. Dan yang kedua adalah editing aset tersebut sebelum dimasukkan ke dalam game. Nah, hasil produknya adalah aset audio baru dan beserta implementasi, not implementasinya, yang akan diserahkan ke divisi programmer. Selanjutnya adalah testing build project. Testing build project sebenarnya tidak jauh berbeda dengan testing build template. Yang membedakan hanya pada waktu pengerjaan dan build yang di testing. Pada testing build project, build yang di testing merupakan build dari project tersebut. Sehingga atau bisa dibilang build hasil pengerjaan atau peningkatan dari build testing yang sebelumnya. Nah, untuk pengerjaannya biasanya dilakukan pada pertengahan pengembangan proyek atau ketika divisi programmer sudah mengimplementasikan sebagian besar aset audio atau konten dan bug fixing ke dalam. Nah, untuk fungsinya masih sama, yaitu menguji aspek fungsional dan non-fungsional game dan mengidentifikasi masalah atau bug yang ada dalam build game, kemudian melaporkan hasil temuan ke tim developer atau khususnya pada divisi yang terkait dalam masalah yang ditemukan, agar build atau permasalahan yang ada dapat diperbaiki di build selanjutnya. Untuk hasil produknya, yaitu dokumen bug report. Kemudian design improvement. Untuk design improvement sebenarnya pengerjaannya itu bersamaan dengan testing, baik itu testing template maupun testing proyek. Tujuan dari design improvement adalah membuat desain perbaikan atas masalah yang ditemukan selama testing, baik itu berupa saran ataupun sebuah desain fitur untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Untuk contohnya seperti ini. Jadi pada kemarin pengembangan game stikeran anak-anak, VA game tester menemukan bahwa sistem atmob yang diimplementasikan dalam game itu berpotensi menampilkan iklan-iklan yang kurang cocok untuk target audiens game tersebut, yaitu 1-6 tahun. Nah, untuk itu ada QA game tester mengajukan dua solusi yang mungkin bisa diimplementasikan. Yang pertama, penghilangan sistem atmob dan diganti dengan iklan yang mengiklankan produk dari perusahaan yang bertemakan anak-anak. Untuk solusi yang lain adalah tetap mempertahankan sistem atmob, tetapi dengan catatan perlu ada penyesuaian pada sistem tersebut agar tidak menampilkan iklan-iklan yang kurang patut untuk disaksikan anak-anak. Nah, untuk selain desain atau saran untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam testing, QA Game Tester juga Tes. Halo. Mengajarkan player bagaimana caranya memainkan game. Selanjutnya adalah tantangan atau hambatan.
Untuk tantangan dan hambatan sendiri ada beberapa, yaitu rasa malas seperti menunda-nunda waktu atau menunda-nunda pekerjaan, kemudian manajemen waktu, yaitu pembagian waktu antara pengerjaan tas dengan pengerjaan tugas kuliah. Kemudian komunikasi yang efektif, yaitu cara menyampaikan ide atau informasi kepada tim developer yang sedikit kurang sehingga pernah terjadi miskomunikasi, dan kemudian jaringan internet yang mengganggu ketika adanya daily meeting atau meeting tim developer. Yang terakhir, yang kemudian adalah manfaat dari magang tersebut. Yang pertama adalah mengajarkan untuk memanajemen waktu, kemudian meningkatkan skill komunikasi, kemudian berpikir kritis, dan menambah relasi. Nah, untuk sampai saat ini, proyek yang sudah selesai ada 6, namun sekarang ada 2 proyek lagi yang sedang berjalan. Sehingga sampai saat ini saya sudah terlibat dalam 8 proyek. Kemudian tools yang digunakan yaitu Scrapy, BlueStack, dan OBS untuk keperluan testing. Kemudian Google Docs, Google Drive untuk keperluan dokumentasi, Figma dan Canva untuk keperluan desain. Sedangkan untuk komunikasi yaitu Telegram dan Discord. Sekian dari saya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini videonya saya putarkan, Pak. Langsung aja dimutarkan, Mas. Oh ya. Suaranya belum ada, Mas. Belum ada ya? Mungkin di close dulu share screen-nya, dinyalain itunya, Mas. Share sound-nya dicek. Oh, Anda share screen-nya dimatiin dulu. Ya. Yeah. Kemudian share screen lagi, jangan langsung dipilih, di bawah itu ada tulisan share sound. Oh, baik, Pak.
Sudah, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fahan atas presentasinya. Agak lebih ya, tapi nggak apa-apa. Monggo, Pak Andik atau rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaan atau masukan, silahkan ya. Monggo, Pak Andik. Oke, terima kasih Pak Ian. Mas Farhan, selamat. Sudah. Ini masih di tempat magang, maksudnya masih ada pekerjaan di tempat magang atau sudah selesai? Masih Pak saat ini. Sampai berapa lama lagi? Sampai Februari tanggal 24. Februari 24, berarti masih sekitar sebulanan lagi ya? Iya. Oke, selama magang di sana hanya ditempatkan di satu apa namanya satu role saja sebagai game tester saja atau di bagian yang lain juga? Untuk role utamanya itu game tester, tapi pada perjalanannya apa jadi bisa dibilang sebagai sound engineer juga, soalnya apa mengurusi mengenai aset-aset audio yang ada di game dan membantu digital konten dalam pembuatan konten game. Itu sih, Pak. Jadi selain tadi game tester ada apa namanya sound engineer, terus satu lagi tadi sama apa lagi? Konten, Pak. Pembuatan konten. Pembuat yang dimaksud dengan pembuatan konten itu apa, Mas? Share screen saya masih kelihatan ya, Pak? Masih. Untuk pembuatan konten itu lebih ke mengecek dan mendefinisikan aturan konten yang bisa masuk ke dalam game. Namun untuk pembuatan kontennya, penyusunan konten itu di-handle sama divisi digital konten, Pak. Jadi hanya menyiapkan kontennya saja, yang menyusun kontennya orang lain? Ya. Contoh konten itu seperti apa? Untuk contoh konten, kan dalam pengembangan kemarin ada game TTS. Jadi konten tersebut berupa bank soal game TTS tersebut. Nah, untuk aturannya bisa dilihat dalam ini, Pak, dalam PPT. Ini jenengan bikin itunya, bikin soalnya atau bikin membikin aturan pembuatannya, Pak. Aturan pembuatannya lebih saja. Tepatnya. Iya. Berarti soalnya enggak ya? Soalnya enggak. Oh, berarti membuat role apa? Mengenai soalnya saja ya sebenarnya, bukan membuat atau ada konten yang lain yang dibuat? Konten yang lain itu ada pemilihan kan sih, Pak. Pemilihan kan untuk proyek saat ini baru pengembangan game Finger Soccer. Jadi dalam game tersebut membutuhkan tim-tim dari Liga Premier League. Lah dari digital konten itu menyediakan daftar tim-tim Premier League, nanti dari QA itu yang bertugas memilih tim-tim mana yang kira-kira bakal masuk ke dalam game, Pak. Dengan mempertimbangkan seperti kepopuleran tim tersebut dan sebagainya, Pak. Oke, berarti ini yang dimaksud dengan konten, kalau di dalam game yang dimaksud dengan konten ini bukan apa namanya itu. Saya lupa namanya. Bukan media-media yang kemudian dimasukkan ke dalam game itu bukan ya berarti? Bukan, Pak.
Oke, terus kemudian, oke, ini kita kembali ke role utama Anda sebagai, ini Anda menyebutnya sebagai QA game tester, atau QA game? Kalau deskripsi dari apa yang diberikan perusahaan itu QA game tester, Pak. QA game tester. Iya. Ada quality assurance, game tester. Sama tester. Nah, kalau menurut Anda QA dengan game tester itu satu hal yang sama, QA game dengan game tester itu satu hal yang sama atau berbeda atau seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya sih berbeda sih Pak. Kalau tester fokusnya hanya testing game saja, jadi tugasnya hanya melakukan testing dan memberikan bug report. Nah kalau QA game tester itu lebih ke apa ya? Menilai overall dari game yang dihasilkan. Menilai overall dari game yang dihasilkan. Ya. Cara menilainya? Dengan menimbang apakah game tersebut sudah sesuai dengan GDD. Dengan terus apa? GDD, Pak. GDD, GDD itu Game Design Development. Game Design Development, oke. Okay. Game Design Development itu apa aja itu? Game Design Document, Mas. Iya. Oh, Game Design Document. Game Design Document. Nah, Game Design Document itu isinya apa aja itu, Mas? Di situ ada penjelasan sih, Pak, mengenai game tersebut itu harusnya seperti apa, terus temanya apa, target audiennya siapa. Jadi bisa dibilang dokumen sebagai pegangan dalam pengembangan game, Pak. Sebagai artinya kalau tadi di software dari game tester itu hasilnya adalah bug report, kalau di QA kira-kira hasilnya apa? Persetujuan release game. Persetujuan aplikasi game. Aplikasi game. Persetujuan aplikasi game. Publikasi game. Publikasi. Publik, maksudnya gimana itu? Persetujuan publikasi game. Jadi kan nanti kalau sudah dilaksanakan testing, terus nanti sudah kira apa dianggap game tersebut sudah memenuhi kriteria syarat layak untuk dipublikasi, nanti dari QA game memberikan persetujuan ke mentor untuk bisa dirilis, Pak. Kalau layak publikasinya, kriteria layak publikasinya? Untuk kriteria layak publikasinya ada daftar seperti nanti apakah kualitas dari fungsionalitas dan non-fungsionalitas game tersebut baik, terus ada juga rule-rule dari seperti apakah game bisa apa menjalankan gimana ya? Berarti kan loh sih, Pak. Ada bentar. Mungkin coba saya bukakan saja ya, Pak. Buka apa itu? Laporan? Iya. Nah, memenuhi checklist ini, Pak. Oh, itu memenuhi checklist. Jadi, apakah game bisa dijalankan, terus apakah game tidak mengalami lag selama dijalankan, dan sebagainya, Pak. Checklist-nya cuma 6 itu aja? Ada
9. 9. Tapi saat ini untuk checklist ini masih dalam pengembangan. Mm-hmm. Jadi untuk finalnya belum jadi, Pak. Ini checklist yang digunakan dari awal magang sampai bulan ke-5 ini. Oke. Back to presentasi aja ya. Baik, Pak. Oke, enggak apa-apa. Apa namanya? Tadi coba disebutkan di ke itu slide yang membahas tentang alur alur kerja dari yang Anda lakukan. Proses kerjanya ya. Oh ya, proses. Nah, kalau menurut Anda ini pekerjaan dari seorang QA terutama QA game itu memang seperti ini atau secara teori itu berbeda? Kalau menurut saya agak sedikit berbeda sih Pak sepertinya. Karena kan QA game tester itu menggabungkan dua, quality assurance dan tester. Jadi kan seharusnya terpisah gitu, Pak. Enggak, kalau dari proses kerjanya. Kalau dari proses kerjanya, kayak lebih ke tester ya, Pak. Lebih ke tester ya? Ya, sama sedikit game designer. Karena kan dalam design improvement itu meliputi pemikiran solusi dari tiap masalah yang ditemukan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi ada baiknya jenengan mempelajari lagi tentang quality assurance terus kemudian tester testing ya. Karena sebenarnya testing itu kan bagian dari quality assurance ya. Kalau quality assurance itu dilakukan dari awal sampai akhir semuanya untuk memastikan setiap tahapan dari pengembangan perangkat lunak dalam kasus ini pengembangan game itu berjalan sesuai dengan standar yang seharusnya ada. Nah, masalahnya standarnya apa itu kan tergantung menggunakan pendekatan atau framework apa gitu yang digunakan untuk menilai. Jadi kan intinya menilai ya kalau quality assurance itu menilai. Terus kemudian testing itu kan sebenarnya hanya untuk mencari sebanyak-banyaknya bug ya di dalam aplikasi atau perangkat lunak yang kita buat, entah itu game, entah itu web, entah itu apapun, kan biasanya dilakukan di akhir. Walaupun sekarang kalau pengembangan perangkat lunak yang sekarang kan tidak harus selalu di akhir. Nah, istilah-istilah itu harus diperhatikan nanti supaya apa namanya tidak ambigu gitu ya, tidak tumpang tindih. QA game tester, padahal testing itu ya, testing itu juga bagian dari quality assurance gitu ya. Terus apa namanya itu sesuatu yang berbeda. Sebentar ya, saya tambahin dulu. Nah, kemudian di proses kerja ini kalau dilihat kan membuat konten itu ya tentu bukan pekerjaannya sebuah QA gitu ya. Kemudian tadi desain improvement Anda juga mengatakan itu sebenarnya bukan dari pekerjaannya QA gitu. Maksudnya improvement itu kalau kita merekomendasikan menggunakan apa itu baik ya enggak masalah gitu ya. Cuman kalau kita kemudian sampai melakukan desainnya, improvement desainnya itu kan sebenarnya bukan bagian dari kerjaannya QA. Nah, nanti perlu dipisahkan di laporan yang mana yang menjadi pekerjaan Anda sebagai seorang QA dan mana yang bukan gitu ya. Pekerjaan tambahan itu perlu dipisah. Nah, jadi nanti kalau tadi Anda menyebutkan yang dilakukan sekarang ini lebih tepat lebih mengarahnya ke testing ya. Ya memang kalau dilihat dari yang di proses kerja itu ya sebenarnya Anda melakukan testing ya. Testing build template, testing build proyek, kemudian yang tiga yang lainnya itu sebenarnya bukan pekerjaannya
pekerjaan QA game tester gitu ya. Membuat konten itu kan bukan pekerjaannya QA. Testing itu kan sebenarnya kalau kita testing ya pokoknya cari sebanyak-banyaknya kesalahan di aplikasi terus kemudian dilaporkan ya, mencari bug tadi ya. Kalau hasil akhirnya adalah bug report tadi ya untuk perbaikan terus kemudian diberikan ke developer gitu ya, ke bagian development. Nah, makanya tester itu biasanya juga selain ada internal ada testing yang menyewa orang ya, menyewa software tester khusus untuk mencari bug di dalam aplikasi yang akan dibuat. Supaya apa? Supaya lebih objektif gitu ya. Nah, hal yang seperti ini nanti juga perlu dipelajari terutama ketika membuat laporan akhir. Mana yang menjadi pekerjaan sebagai apa perbedaannya quality assurance dengan testing ya, terus kemudian apa tadi juga ada pekerjaannya apa gitu ya yang sebenarnya dilakukan di quality assurance, terus kemudian apa pekerjaannya yang dilakukan di software tester atau game tester itu apa gitu. Terus adakah perbedaan antara software tester dengan game tester? Ya mungkin kalau game punya karakteristik khusus, apakah ada perbedaan khusus gitu juga antara software biasa ya, testing pada software biasa dengan testing pada game. Sehingga nanti mungkin sedikit saya masuk Pak Andik. Sebenarnya kalau di industri game itu QA sama tester itu memang jadi satu Pak. Memang sedikit berbeda di game industri gitu. Nanti kita bisa cek nanti di banyak perusahaan kayak Gameloft, kayak pokoknya perusahaan yang triple A game itu memang QA sama tester ini memang dia jadi satu gitu. Jadi nanti biar apa diskusinya lebih kanu ya. Yang saya mau kasih tahu itu gitu. Jadi memang di industri game itu hampir semua divisi QA itu jadi satu sama tester. Ininya gitu. Oh ya, enggak masalah sebenarnya kalau jadi satu itu enggak masalah. Tapi yang mungkin nanti di ini saja secara apa ya? Secara terminologi itu harus dijelaskan gitu ya. Harus dijelaskan. Secara terminologi itu harus dijelaskan. Kalau intinya QA itu bukan QA, testing itu bagian dari QA juga gitu ya. Nah, mungkin nanti perlu di secara terminologi, makanya tadi saya juga menyampaikan apakah ada perbedaan antara QA atau testing di software dengan testing di game. Nah, supaya apa? Supaya nanti hal-hal seperti itu bisa dipahami juga oleh orang-orang yang tadi ya tidak terlibat di game ya, tidak terlibat di game, apakah tadi ada perbedaan ketika kita ngetes atau quality assurance di game dengan quality assurance atau testing di software pada umumnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, kalau ada perbedaan nanti disebutkan gitu ya. Justru itu yang menjadi temuan-temuan yang nanti akan menjadi menarik untuk disampaikan. Nah, termasuk yang tadi ketika kita sudah by terminologi itu mendefinisikan dengan baik, mungkin nanti kita juga jadi paham tentang proses kerjanya. Testing di situ ada testing, kemudian ada testing build project. Nah, apakah nanti design improvement itu masuk ke dalam QA atau enggak ya, atau test game tester tadi atau enggak itu. Nah, karena kalau sekilas tadi kalau membuat tentu saja kalau membuat konten dan mencari aset studio terus kemudian kita tadi ternyata role-nya ada tambahan ya. Ada role Anda sebagai seorang sound engineer ya. Nah, itu ya. Nah, itu ini kan sebenarnya bukan proses kerja kita sebagai seorang QA kan mestinya mencari aset studio ini. Pada akhirnya ini kan sebagai sound engineer ya akhirnya. Iya. Nah, nanti itu berarti role kita sebenarnya di situ tidak hanya sebagai QA. Nah, nanti dipisahkan yang mana yang menjadi QA, yang mana yang pekerjaan yang lain. Jadi, kalau menurut saya mencari aset studio ini tentu saja bukan proses kerja dari seorang QA. Tapi bagian yang lainnya. Tapi apakah itu perlu dilaporkan? Ya menurut saya sih perlu dilaporkan sebagai gambaran besar
magang jenengan di tempat magang sekarang. Ya, itu aja sih dari saya, Mas Farhan. Nggih, sampun Pak Ian. Terima kasih Pak. Mas Farhan, terima kasih Pak Andik. Mas Farhan, mungkin ini ya, ini salah satu saya pun yakin itu kalau nanti Anda itu diuji sama dosen lain, itu dosen lain akan punya anggapan yang sama. Ya, artinya memang betul seperti yang disampaikan Pak Andik tadi, memang QA sama tester itu umumnya itu berbeda gitu. Cuma di dunia industri QA itu umum sekali jadi satu sama game tester. Alangkah baiknya besok kalau nanti ada Anda punya waktu untuk memperbaiki laporan maupun nanti slide, itu perlu disampaikan di awal bahwa QA itu memang terminologi yang umum di industri game. Mungkin nanti bisa tunjukkan di beberapa perusahaan gitu ya, kalau divisi QA tester itu memang jadi satu gitu. Nah itu alangkah baiknya di awal-awal itu disampaikan, karena kalau enggak saya yakin dosen-dosen yang lain selain Pak Andi pun yang akan menguji kamu nanti di sidang akhir nanti pun akan berpikiran sama gitu. Karena memang tester itu cuma satu bagian dari QA gitu. Memang betul yang disampaikan Pak Andi tadi. Cuma yaitu tadi di industri game itu QA sama tester itu ternyata memang sangat umum dijadikan satu divisi. Jadi di perusahaan apa namanya yang Anda tempuh ini memang sudah benar gitu ya. Cuma mungkin di kampus itu terminologi game QA dan game tester itu masih, lo ini kan dua hal yang berbeda gitu, masih belum lazim gitu. Anda sendiri kan kalau seperti yang Anda bilang tadi kan ini dua hal yang berbeda gitu, tapi memang itu pekerjaannya memang seperti itu gitu. Mungkin nanti di awal-awal disampaikan. Oke, terima kasih paparannya Mas Farhan. Tadi sudah diakhiri ya, boleh di close ininya, kita akan gantian ke Mas Syauki. Mas Syauki sudah siap, Mas Syauki? Siap Pak, tunggu sebentar. Boleh dinyalain videonya Mas? Oke, sudah siap ya? Saya minta izin share screen ya Pak. Ya, oke. Jangan lupa dicentang anunya, apa share soundnya biar enggak. Oh ya. Oke, sudah siap. Kalau bisa waktunya jangan lama-lama ya, 15 menit aja sudah selesai termasuk pemutaran video. Sudah siap? Dimulai? Baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Maulana Nasrianto, mahasiswa informatika dengan NIM 185-23207. Saat ini menjadi pemagang di VFloor sebagai game designer. Share screen-nya udah muncul ya, Pak? Udah, tapi kayaknya masih di halaman yang belum ada full screen itu, Mas. Oh ya, masih nge-freeze kayaknya. Tunggu sebentar. Atau kalau sulit nggak usah full screen, Mas. Yang penting terlihat. Ya, Pak. Untuk sementara saya minta izin untuk stop share dulu ya, Pak. Karena kayaknya nge-lag. Ya maaf sama atas sebenarnya.
Saya magang di VFloor sebagai game designer. Sedikit informasi terkait VFloor. VFloor dengan atau nama secara resminya PT Visual Interaktif Pancorona merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang game, terutama game dengan tema JRPG. VFloor ini terletak di Jalan Konklave Simatupang, kawasan komersial Cilandak nomor 410 di Jakarta Selatan. VFloor berdiri mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari sekelompok mahasiswa teknik komputer di Universitas Indonesia. Pada tahun 2016, mereka berhasil meluncurkan game pertama mereka, yaitu Just Desserts. Dan pada tahun 2019, mereka telah resmi terdaftar sebagai perusahaan resmi di Indonesia dengan nama Visual Interaktif Pancorona. Lingkungan kerja saya di VFloor, mulai dari kegiatan awal magang saya dimulai pada tanggal sekitaran 1 Agustus 2021 dan diadakan secara remote. Seluruh aktivitas magang mulai dari rapat atau pengumpulan dokumen dan semacamnya itu melalui aplikasi Discord atau Google Drive. Saya magang disupervise oleh Bapak Rudi Rahman Idrawanto selaku Game Director atau CEO dari VFloor yang mengawasi pekerjaan saya. Penempatan kerja saya di magang ini berada pada sebuah satu proyek game, yaitu membuat game sequel dari game Just Desserts, game pertama perusahaan ini. Aktivitas magang saya dimulai setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pada jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, aktivitasnya itu dimulai jam 10 itu mulai dari mengecek Discord untuk memeriksa apakah ada update dari supervisor atau ada aktivitas-aktivitas lainnya. Apabila tidak, saya mengecek Trello untuk memperlihatkan pekerjaan saya. Pekerjaan saya yang harus saya lakukan. Aktivitas ini saya lakukan dikarenakan posisi saya dalam proyek ini sebagai desainer itu saya diberikan kendali penuh terkait dari desainnya. Jadi mulai dari pengembangan, dan seterusnya itu, dan penjadwalan pekerjaan itu saya diberikan kewenangan. Dalam aktivitasnya, dalam sekitaran 4-5 bulan yang telah saya lakukan, hasil-hasil produk untuk game Just Desserts ini yang telah saya buat adalah dapat berupa. Nah, pertama game setting atau story setting dari game ini. Game setting ini pada dasarnya sebuah landasan cerita untuk keseluruhan gamenya. Nah, game setting ini digunakan untuk memandu desainer untuk desain-desain produk-produk lainnya. Seperti pada misalnya produk selanjutnya yang saya kembangkan adalah Core Flow. Dapat dilihat gambarnya seperti di sini. Nah, Core Flow ini atau Core Loop merupakan inti dari sebuah game, yaitu aktivitas yang paling sering terjadi dalam game. Nah, kondisi yang ciri khas dari core loop itu adalah loopingan yang terjadi di dalam game. Habis setelah membuat core flow ini, saya membuat sebuah battle system, bukan khusus battle system tapi lebih ke komponen-komponen dari setiap elemen-elemen dari core flow ini. Misalkan ada fighting di sini, story, character building, crafting, shop, dan lain-lainnya. Untuk yang pertama saya rancang adalah battle system. Nah, setelah battle system yang telah saya rancang itu sudah, dokumennya sudah selesai, saya lanjut ke prototype. Nah, ini merupakan low fidelity,
contoh salah satu low fidelity prototype yang setelah saya rancang. Prototype ini bisa dimainkan untuk para desainer dan kedepannya programmer yang akan mengembangkan game ini. Prototype ini dibuat, dirancang untuk memberikan gambaran kepada tim yang lainnya terkait apa yang akan terjadi ketika pemain memainkan game ini. Selanjutnya, refleksi diri setelah magang 5 bulanan ini. Pertama adalah manfaatnya, yaitu peningkatan hard skill, ya seperti penggunaan Figma. Prototype tadi saya rancang menggunakan Figma. Nah, hard skill yang saya dapatkan yaitu ya lebih ahli dalam menggunakan Figma secara profesional untuk membuat sebuah prototype. Dan kemudian peningkatan soft skill, yaitu keahlian berkomunikasi secara profesional dengan konteks, dalam konteks pengembangan game ini kepada tim dan kepada supervisor. Dan kemudian mindset, yaitu keahlian untuk menggali ide atau riset desain berdasarkan desain lain dan mengembangkannya menjadi sebuah hal baru. Nah, terus yang paling jelas saya dapatkan yaitu alur kerja seorang game designer, terlebih lagi karena pada proses pengembangan ini saya diberikan kuasa penuh. Nah, kemudian ada hambatan terkait proses magang ini, yaitu komunikasi dengan supervisor dan tim lainnya, dikarenakan aktivitas magang ini saya lakukan full remote, maka komunikasinya tentu saja sulit. Terkadang jadwalnya tidak cocok atau ada hal yang saya komunikasikan tidak cukup jelas kepada supervisor. Dan satunya lagi adalah pengembangan fitur-fitur. Walaupun saya diberi kuasa penuh terkait pengembangan game ini, Just Desert, tapi dikarenakan Just Desert yang saya kembangkan ini adalah sequel-nya, maka tetap harus mengikuti prequel-nya, game yang lamanya, dan harus menyesuaikan dengan keinginan desainer original dari game pertamanya. Sekian dari presentasi singkat saya. Mungkin memainkan video vlog atau saya pindah ke YouTube aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Shoki Maulana Nasrianto akan memperlihatkan sedikit cuplikan aktivitas harian saya sebagai magang sebagai game designer. Suaranya kecil banget, Mas. Oh, kecil ya. Informasi terkait Victor. Victor merupakan perusahaan indie game yang mengembangkan game dengan tema JRPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video. Sudah jelas juga, Pak. Sudah, tapi putus-putus videonya. Oh, iya. Perlihatkan sedikit cuplikan aktivitas harian saya sebagai magang sebagai game designer di Victor. Pertama, sedikit informasi terkait Victor. Victor merupakan kirim link videonya ke chat aja, Mas. Oh, kirim link videonya aja. Ya, sambil kirim videonya, linknya aja. Yang offline enggak ada, Mas. Offline ada, tapi kayaknya laptop saya yang bermasalah, Pak. Nge-lag. Soalnya untuk Wi-Fi saya ada di UI ini, jadi untuk kualitas anunya udah cocok kok. Anda di UI? Ya, Pak. Tapi masalah terkait masih buffering. Dari laptopnya itu, Pak, kayaknya. Laptop saya agak rendah RAM-nya, jadi kayaknya agak sulit untuk prosesnya. Link videonya udah ada itu di dalam kolom chat. Antara manusia dan alien yang datang ke bumi disebut Upetrupan. Ngecek Discord untuk update dari supervisor apabila ada dokumen yang perlu saya perjelas atau revisi. Saya share screen aja, Mas.
internet saya mungkin lebih bagus. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih. Oke, sebentar. Suaranya belum masuk ya? Udah masuk, Pak, suaranya. Tapi kecil. Vivor merupakan perusahaan indie game yang mengembangkan game dengan tema JRPG. Vivor bermula pada tahun 2015 oleh sekelompok mahasiswa ilmu komputer di Universitas Indonesia yang mengembangkan game di sela-sela waktu kuliah mereka. Pada tahun 2016, mereka telah berhasil merilis game pertama mereka, yaitu Just Desserts. Pada tahun 2019, Vivor telah terdaftar sebagai perusahaan resmi atas nama PT Visual Interaktif Pancarona yang berkantor di Jakarta Selatan. Proses magang dilaksanakan mulai pada sekitar tanggal 1 September. Saya ditempatkan dalam divisi desain yang diberikan tugas untuk mendesain sequel dari game Just Desserts bersama dengan tim desain yang beranggotakan karyawan magang dan game director. Sedikit insight terkait game Just Desserts. Game ini merupakan game RPG dengan tema militer yang menceritakan tentang pertarungan antara manusia dan alien yang datang ke bumi di sebuah daerah padang pasir. Pemain diharuskan untuk bertarung melawan alien ini dalam patrolinya serta mengatur hubungannya dengan karakter lain untuk menjalankan story yang ada. Aktivitasku sebagai pemagang desain game dimulai pada jam 10 pagi setiap hari Senin sampai Jumat. Aktivitasku dimulai dengan mengecek Discord untuk update dari supervisor apabila ada dokumen yang perlu saya perjelas atau revisi. Apabila tidak ada, saya akan membuka Trello untuk mengatur jadwal pribadi saya terkait desain ini. Penggunaan Trello secara pribadi ini saya lakukan dikarenakan proses pengerjaan desain ini diserahkan sepenuhnya kepada saya dan anggota tim lainnya dengan pengawasan serta arahan oleh supervisor. Alur kerjanya adalah setiap komponen dari desain game ini saya dan tim yang akan tentukan langkah-langkahnya. Oleh karena itu, penting untuk saya untuk mengelola pekerjaan saya secara mandiri. Aktivitas-aktivitas ini saya lakukan menggunakan Google Docs dan Google Sheets sebagai sarana untuk penulisan dokumen, Google Drive untuk mengelola dokumen tersebut, dan Figma sebagai sarana untuk mengembangkan keperluan grafis. Dalam proses desain ini, ketika sudah ada task yang ingin saya kerjakan, tahap pertama yang saya lakukan berupa mencari referensi terkait task tersebut. Hal ini dapat berupa mencari dokumen yang serupa, bermain game untuk referensi fiturnya, dan lain-lainnya. Kemudian, proses desainnya saya lakukan bersama tim melalui fitur call Discord atau aplikasi meeting lainnya, dan mengeluarkan pendapat terkait desain yang dimiliki. Apabila sudah ada desain yang diinginkan, maka akan dilanjutkan ke proses dokumentasi desain tersebut. Setelah dokumennya selesai, maka saya akan mengirimkannya ke supervisor untuk memeriksa hasilnya. Apakah sudah sesuai scope yang diinginkan atau tidak, mengingat supervisornya juga sebagai game director. Apabila terdapat hal yang kurang sesuai, maka kami akan merevisi dokumen tersebut. Biasanya, dalam revisi, kami mengadakan meeting terkait poin yang perlu direvisikan. Apabila sudah sesuai, maka tahap selanjutnya adalah saya konsultasi dengan supervisor terkait aktivitas selanjutnya yang akan dilakukan. Beberapa aktivitas desain yang telah saya kembangkan berupa pengembangan setting cerita dari game, pengembangan core flow dari game, dan sebuah low fidelity prototype. Adapun aktivitas saya di luar mengerjakan dokumen dan prototype berupa memainkan game lain untuk mencari referensi. Game ini merupakan game yang saya jadikan untuk referensi desain saya untuk sequel ini. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, silakan diakhiri dulu, Mas. Berikut merupakan presentasi video dari aktivitas magang saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan dipersilakan. Silakan Pak Andik atau rekan-rekan yang lain atau Bu Dani juga jika ada pertanyaan silakan. Enggak, kalau ada yang lain saya persilakan dulu. Jangan lupa dicatat ya Mas, Mas Haji ya. Dicatat masukan-masukannya, pertanyaannya dicatat.
Oke, kalau nggak ada saya aja. Mas Sauki, selamat Mas Sauki. Ya Pak. Ini juga sama, masih jalan juga magangnya, seperti Mas Farhan. Iya, masih dalam proses, mungkin berakhirnya sekitaran akhir awal Maret. Awal Maret ya. Oke, ini dalam ini magangnya sudah berarti sudah 4 sampai 5 bulan ya? Iya Pak. Selama 4 sampai 5 bulan itu sudah terlibat dalam berapa proyek? Satu proyek aja Pak, yang ini just dessertnya ini Pak. Ini satu proyek dikerjakan peserta magang semua? Peserta magangnya ada dua, terus dalam tim itu ada 4 orang, yang duanya lagi itu karyawan dari Fit Floor ini. Bisa dijelaskan posisinya apa saja yang di 4 orang itu apa saja posisinya? Dalam tim ya Pak. Selain dari dua orang yang pemagang itu, pemagang game design, ada game director, tapi ya game director dan sekaligus profesor saya. Terus ada lagi game designer sekaligus game programmer, dan dia ini sebagai jembatan antara tim desain dan tim programmer terkait proyek Just Desert ini. Satu lagi yang teman Anda magang pekerjaannya? Pekerjaannya itu lebih ke co-designer saya, jadi setiap ada komponen yang ingin didesain, saya kerjasama dengan dia mengerjakan satu proyek yang sama. Okay. Satu elemen yang sama, maaf. Tadi ada game director, terus kemudian ada game programmer ya? Ya. Game programmer, terus Anda sebagai? Game designer. Game designer. Game, tadi saya agak, game designer itu berarti mendesain, tadi kalau saya lihat mendesain workflow-nya ya? Game flow-nya gitu ya? Ya, kalau misalnya bisa di... ibaratkan dengan proyek IT pada dasarnya seperti programmer gitu, game designer itu lebih dekatnya dengan sebuah sistem analis. Oh. Paling dekatnya. Jadi Anda menurut saya mendesain ininya ya, mendesain tadi misalnya alurnya ya, ya Pak. Apa gitu ya. Nah, itu berapa lama proses untuk mendesain alur tersebut? Untuk alurnya saya desain sekitaran 1,5 bulan kalau nggak salah ingat ya. Habis itu, dari habis alurnya sudah selesai, kan dalam presentasi tadi ada beberapa komponen-komponen dari alur tersebut. Nah, untuk alurnya sendiri sekitaran 1,5 bulan. Setelah itu sisanya saya lanjutkan ke mengembangkan lebih lanjut, mendetail dari komponen-komponen setiap elemen itu. Misalkan sebagai contoh yang setelah saya desain, yaitu battle system-nya, misalkan sebagai karakter-karakter yang ada dalam game itu, berapa jumlah hit point-nya, berapa jumlah serangan yang dia bisa lakukan, dan semacamnya. Lebih detailnya selanjutnya lah. Itu tadi sama juga ada itu, ada apa namanya, kalau tadi Mas Farid bilang ada game design dokumen. Ya, tapi untuk tahap ini karena game desain secara keseluruhannya belum selesai, jadi part-part doang. Tapi produk hasil terakhirnya dari game designer ini adalah game desain dokumen itu. Kalau yang sudah dibuat sampai saat ini ya, selain tadi, tadi kan ada diagramnya tadi ya, diagram ya. Alurnya tadi ya. Selain diagram alur tadi gitu ya. Itu ada penjelasan-penjelasan lain nggak yang berupa dokumen yang sudah dibuat? Penjelasannya itu lebih ke bagian-bagian komponennya. Untuk secara keseluruhan alurnya itu saya kayaknya belum mendefinisikan secara keseluruhannya. Iya kayaknya. Ya belum ada untuk bisa apa untuk penjelasan alur dari flow yang tadi itu belum ada, tapi lebih ke penjelasan dari setiap bagian-bagian komponennya doang yang ada, yang sudah saya
kembangkan. Yang dimaksud dengan komponen itu apa, Mas? Saya bisa minta izin share screen, Pak. Oh iya, silakan. Share screen-nya udah kelihatan nggak? Sudah. Nah, ya. Nah, komponennya itu seperti yang ini. Misalnya, character building itu selain dari penjelasan-penjelasan ini, atribut apa, hal-hal yang akan berubah dan berkurang, bertambah dan berkurang dalam komponen game-nya ini, tapi di dalamnya itu lebih kompleks lagi. Atau misalkan... Oh, sebentar, sebagai, satu kotak itu mewakili apa itu? Mewakili komponen utama, fitur utama yang ada yang akan terjadi dalam game. Fitur, ya, lebih cocoknya fitur. Fitur ya, bukan. Ya, lebih cocoknya fitur. Apa? Bukan objek atau bukan ini ya? Ya, bukan, lebih ke fitur. Oke. Okay. Misalkan fitur fighting ini yang kan game Mas, yang kalau itu dibesarin bisa nggak biar bisa dilihat semua orang? Yeah. Di zoom saja, nah, udah kelihatan ya? Better. Ah ya, baik. Oh. Nah, misalkan pada sistem fighting ini, yang sudah saya udah jadi ceritanya untuk sistem secara keseluruhannya udah jelas bagaimana akan terjadinya. Misalnya dalam fighting ini. Pandangan yang akan dilihat itu 2,5D dimensinya, jadi agak semi-semi 3D itu. Nah, itu salah satu dari penjelasan lebih rincinya. Misalkan juga game fighting ini akan berorientasi kayak strategi gitu. Nah, itu didefinisikan dalam dalam battle system itu. Jadi dokumen selanjutnya yang setelah yang saya bikin itu lebih menjelaskan tentang apa sih maksudnya kotak-kotak ini gitu, Pak. Tapi itu ada ya di dalam apa namanya di dalam aktivitas Anda dalam mendesain itu ini dijelaskan ada. Lagi ya. Ya, ada. Salah tapi yang baru selesai proses pengembangannya ya baru untuk komponen fighting ini. Untuk komponen-komponen lainnya belum di nomor 2 kan dikarenakan yang paling komponen paling utamanya itu yaitu fighting ini. Oke. Okay. Ini anggap saja saya itu orang awam ya. Saya kan tadi bilang bikin kayak gini aja kok sampai 1,5 bulan. Apa susahnya gitu? Susahnya itu lebih ke bagian mencari idenya. Sama karena kan ini game kedua dan tetap harus menjaga keaslian, bukan keaslian, lebih ke mengikuti desain dari sebelumnya game keduanya itu, di situ adalah letak kesulitannya. Terkadang ada desain yang saya rasa sudah bagus, keren untuk dalam pandangan saya, terus ketika saya sampaikan, nah ini kurang diterima atau skopnya terlalu jauh, terlalu ini. Nah, faktor utamanya dari lamanya itu juga salah satunya di bagian komunikasinya. Nah, itu agak susah mengirimkan idenya. Ini maksudnya ke game director-nya tadi atau ke siapa? Ya, untuk penyampaian idenya yang ingin dilakukan itu ke di game director. Ingat game director juga sebagai orang yang memanage semua game yang dirancang. Misalkan untuk game ini dia tentukan desainnya itu batasnya sampai segini aja, gak usah lebih, gak usah kurang, kayak gitu. Ini menarik ya, nggak tahu ya saya ini kan saya ya tadi ya saya juga masih awam dengan game gitu ya, game development. Sebenarnya bisa nanti bisa di deskripsi beri narasi yang cukup tentang ini ya, satu diagram ini menarik ya, satu diagram ini menarik. Tadi dibuat 1,5 bulan itu ya.
Tadi kalau misalnya saya sebagai orang awam atau misalnya, oh, ini kan kayak flowchart saja kok sampai 1,5 bulan misalnya. Mungkin bisa diberikan narasi. Ini yang bikin lama jadi 1,5 bulan itu apa gitu. Terus itu satu. Yang kedua, satu kota itu mewakili apa dan ada cerita apa di dalamnya itu juga bisa jadi narasi sendiri gitu ya. Karena ini bacanya bagi saya agak susah ya. Saya baca karena mungkin tadi ya saya belum tahu tentang diagram ini ya. Belum tahu tentang diagram ini, terus kemudian cara bacanya ini juga perlu dijelaskan nanti di laporan gitu ya. Secara teori apa tiap kota itu mewakili apa, isinya ada apa. Kalau diagram kelas itu kan ada atribut, ada metodenya gitu kan. Nah, ini itu kan ada yang warna hitam, terus kemudian di dalamnya ada tanda plus minus itu apa gitu ya. Itu juga bisa dijelaskan juga nanti di laporan gitu ya. Jadi sebelum ini bisa jadi narasi yang cukup panjang kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya bisa jadi narasi yang cukup panjang gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa ini semacam core-nya pengembangan game kan ya. Jadi sebelum me-develop yang lainnya gitu ya. Ini kan yang harus dibikin dulu berarti ya. Iya. Nah, ini tadi kalau saya melihatnya ini menarik untuk dieksplorasi dan diberi narasi yang cukup gitu ya. Nah, nanti sehingga kalau saya pengen dapat laporan tentang game ini ya, itu bisa ini ya, bisa dapat insight ketika nanti teman-teman Anda gitu atau siapapun yang membaca laporan ini tentang aktivitas yang Anda lakukan. Walaupun mungkin ya kelihatannya sederhana, tapi kalau misalnya tadi Anda membuatnya sampai 1,5 bulan gitu ya. Saya nggak tahu kalau Pak Ian kan mungkin sudah lama di game ya. Apakah memang bisa selama itu untuk membuat ini gitu ya? Atau tadi karena ada masalah komunikasi dengan game direktornya sehingga itu juga berpengaruh untuk lama atau tidaknya membuat ini. Terus kemudian yang kedua tadi ini ya, setelah ini berarti membuat, tadi ada wireframing ya, low fidelity apa tadi? Nah, ya Pak. Ini salah satu komponen yang fighting tadi itu, setelah battle systemnya saya rancang, saya buat prototipenya untuk lebih jelas ke program tim programmernya. Itu yang dia tahu. Itu gambar apa itu, Mas? Nah, ini gambar prototipenya. Kan tadi rancangannya itu 3D, 3 dimensi, tapi ya karena keterbatasan, jadi saya buatnya top view dulu ini. Jadi 2D begini. Ini melambangkan semua aktivitas yang ada dalam model fight pertarungan game-nya ini. Semua ini melambangkan unit-unit, ini unit musuh, darahnya dan semacamnya. Kalau sampai ke tahap tadi kan ada game programmernya ya. Ini kalau dari desain sampai ke tangannya programmernya lagi masih butuh berapa tahap lagi? Sepertinya udah selesai Pak. Jadi apabila ini udah setelah ini dalam pekan ini saya rasa kayaknya prototyping untuk sistem battle-nya ini udah dimulai Pak. Sudah jadi maksudnya. Lagi proses dibikinnya untuk sistemnya, dokumen sistemnya udah selesai. Saya juga udah kirimkan ke tim programmer. Nah, tim programmer sekarang ini sisa menunggu dari tim programmernya mengembangkan prototipenya itu. Oke, kayaknya dari saya cukup itu saja dulu deh. Mungkin ada penanya yang lain. Baik Pak. Ada yang mau nanya yang lain? Saya kasih gambaran ini. Memang betul Mas Auki, di informatika itu game itu masih minor gitu Mas Yogi. Terus juga peminatan dosennya pun juga masih minor sekali yang ada di
di apa namanya industri game. Jadi nampaknya beberapa penjelasan itu perlu ditambahkan agar tidak itu tadi tidak ada anggapan bahwa kok bikin core loop kok lama sekali. Padahal kalau saya yang tahu game itu membuat prequel apa sequel itu jauh lebih susah daripada bikin game dari nol gitu ya. Kalau dari nol itu kita bisa berkreasi, tapi kalau bikin sequel itu kita harus tahu dulu ruhnya dari prequel-nya itu apa. Kemudian itu kita terapkan di sequel yang baru, kemudian kita apalagi perannya di game di desainer ini sangat sentral gitu ya. Kalau kamu desainnya salah, ya sudah, game-nya akan bubar. Gitu. Jadi memang kalau di industri game, game designer itu nyawanya gitu. Dia kalau dia itu kerjanya nggak beres, semuanya bakal bubar gitu. Maka perlu ditekankan dulu. Mungkin Anda kasih penjelasan yang lebih detail gitu ya, tanggung jawabnya si game designer itu apa. Kemudian tantangannya perlu Anda ceritakan, apa membuat sequel itu lebih sulit loh daripada prequel. Contohnya banyak tuh ya, kayak misalnya kalau Anda ngerti Legend of Zelda itu kan dulunya kan game Legend of Zelda itu kan yang bikin kan sebenarnya yang buat Mario gitu kan. Kemudian dilimpahkan ke game designer yang baru, kemudian dia punya ide yang beda sekali dari si yang buat Mario, malah sekarang jadi lebih terkenal. Nah, itu contoh bagaimana peran game designer itu di dalam sebuah game. Kalau dianya berperannya bagus, ya gamenya akan jadi bagus. Tapi kalau gamenya dia desainnya, imajinasinya, kreativitasnya jelek, ya gamenya mau seperti apapun akan jadi jelek gitu. Terutama nanti bagian core loop-nya tadi ya dijelaskan. Gimana sih perjalanannya kok bisa jadi diagram itu mungkin misalnya ya. Perjalanannya itu apa namanya, agar tidak ada anggapan kok buat diagram itu kok 1,5 bulan gitu ya. Kan tentu kalau di bidang industri kreatif itu kan memang yang paling mahal itu kan ide ya. Yeah. Seperti yang Anda sampaikan tadi, apa untuk membuat satu komponen di dalam satu kotak core loop itu kan mikirnya harus matang-matang. Apakah contoh ini mau jadi 2 dimensi, 3 dimensi, 2,5D itu kan pertimbangannya panjang itu. Anda yang tadinya 3 dimensi jadi 2,5D itu merubah banyak hal itu. Taste dari gamenya, ceritanya akan berbeda dan seterusnya. Jadi itu yang perlu di highlight gitu Mas. Jadi jangan sampai nanti pembaca atau nanti dosen itu dibiarkan dia tidak paham gitu. Karena kalau tidak paham ya sayang apa yang Anda kerjakan yang menurut saya ini bagus gitu ya. Saya juga jarang dapat apa namanya paparan langsung dari seorang game designer. Kalau game designer itu umumnya biasanya cerita ide, konsep gitu. Tapi kan ini kan sudah teknis sekali. Ya, jadi mungkin ceritanya agak dibuat teruntut di laporan nanti gitu ya. Enggak cuma hasilnya dipaparkan tapi juga ceritanya menghasilkan core loop itu seperti apa. Kemudian nanti low fidelity prototyping-nya ini juga dijelaskan seperti yang saya sampaikan kemarin. Umumnya kalau game designer itu pakai paper prototyping yang seperti kamu lakukan, yang kamu diminta sebenarnya, cuma karena jarak itu kan akhirnya yang dipilih adalah low fidelity gitu ya, karena lebih mudah dipahami daripada kalau pakai paper gitu ya, dan susah diinteraksikan. Nah itu perlu dijambarkan, ini gambar ini sebenarnya gambar apa gitu. Mungkin Anda paham, tapi yang baca tidak paham gitu ya. Mungkin itu kok kayak, menurut saya kayak gambar bebek gitu ya. Kemudian itu ada merah-merah itu apa, hijau-hijau itu apa gitu ya. Itu mungkin perlu dijabarkan. Jadi seperti Anda menjelaskan ke itunya ya, ke artis atau ke apa namanya yang gambar itu kan artis tuh, sama game programmernya. Ini maksudnya ini gambar ini apa sih? Ini battle systemnya seperti apa sih? Nah itu diceritakan di laporan. Jadi jangan sampai nanti Anda dalam tanda kutip dianggap buat kayak gitu kan cuma gampang Mas. Nah itu yang susah. Jadi itu yang perlu Anda tekankan. Oke, karena waktunya juga sudah habis, terima kasih Pak Andik telah menemani saya dalam mendiseminasikan beberapa mahasiswa. Setelah ini nanti giliran Bu mahasiswanya Bu Ari
Kurnia Wardani, oh ada ya, Bu Ari sudah siap ya, nanti selanjutnya ini adalah mahasiswa pembimbingan Bu Ari. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih untuk perhatiannya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Terima kasih Pak Radian. Sekarang kita lanjutkan ke dua presenter terakhir. Tetap semangat ya teman-teman. Dan ini adalah tim girl kayak itu. Dan nanti masih dengan dosen penguji Pak Andik. Semangat ya Pak Andik ya. Masih dua lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bersama Mbak Salsabila Zahira Pradina. Mbak Salsabila, Mbak Ira sudah siap? Udah Bu, insya Allah. Oke, Mbak Salsabila, screen-nya saya berikan kepada Mbak Ira. Mbak Ira diberi waktu hanya 15 menit ya Mbak ya, untuk presentasi dan menampilkan videonya, gitu, 15 ya. Menit. Kemudian nanti 15 menit sisanya akan tanya-jawab. Teman-teman, kalau misalnya nanti agak malu-malu nanya lewat open mic, boleh langsung lewat chat ya, nanti insya Allah saya bacakan. Mbak Salsabila, Mbak Ira silakan. Iya Bu, saya mulai izin share screen ya. Oh, mm-hmm. Sebentar, sekalian izin. Tadi kelupaan buat share sound-nya. Mm-hmm. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oh, maaf, belum. Okay. Saya mulai. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahira. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi magang saya. Saya biasanya dipanggil Ira. Saya bekerja sebagai data scientist mulai sejak 2 Agustus hingga 2 Februari. Beberapa hari besok. Saya sudah mulai ke bulan ke-6. Di sini saya akan mempresentasikan 4 hal. Yang pertama adalah company overview, kemudian ada internship activities, kemudian ada obstacle and challenge, yang terakhir adalah advantage. Masuk ke company overview, PT 247 atau yang biasa dikenal dengan Solusi 247 adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ICT, didirikan mulai dari tahun 2000 dengan fokus pada pemrosesan data berskala besar dan sistem berteknologi tinggi. Beberapa produknya antara lain adalah Braja 247 Big Data Appliance, Java 247 dan Hygrid 247 Big Data Tools dan Destination Mobile Apps. Kemudian saya selama bekerja ini ditempatkan di Media Analytics 247 atau Medan 247 sebagai data scientist intern, mengerjakan dalam riset sentiment analysis yang dikerjakan di Medan 247. Riset ini berpengaruh pada salah satu fitur software Medan, yaitu sentiment analysis. Kemudian magang dilakukan selama 5 hari seminggu, selama 20 jam per minggu. Jadi selama sehari ada 4 jam waktu magang dan dilaksanakan dengan remote 100%. Kemudian masuk ke internship activities, saya mengerjakan 4 tas. Yang pertama adalah new satellite modeling menggunakan metode GRU, BLSTM, dan FastTech. Kemudian tas kedua adalah menyusun guidelines untuk tagging new satellite dan data Twitter. Kemudian yang ketiga ada crawling, tagging, dan modeling pada data Twitter. Dan yang terakhir adalah modeling pada data customer satisfaction atau kepuasan pelanggan menggunakan metode BLSTM, GRU, dan FastTech. Selanjutnya, memasuki tas yang pertama. Tas saya yang pertama adalah modeling menggunakan data headline menggunakan metode GRU, BLSTM, dan FastTech. Nah, data yang digunakan itu memiliki topik politik dan yang digunakan sebanyak 7.521 data judul, judul pada headline. Kemudian 85%-nya digunakan untuk training dan 15%-nya digunakan untuk testing. Hasilnya metode BLSTM dan GRU menghasilkan akurasi yang sama, yakni 32%, sedangkan FastTech sedikit lebih besar sebaik 54%. Saya menambahkan matriks recall dan presisi dapat dilihat pada slide, pada grafik bar chart atas dan bawah. Recall ini untuk mengukur tingkat keberhasilan model klasifikasi dalam menemukan kembali kalimat yang relevan dari data, sedangkan presisi adalah tingkat ketepatan model klasifikasi dalam memberikan hasil. Nah, pada bar chart yang di atas adalah recall result, yakni dapat dianalisa bahwa penggunaan model BLSTM dan GRU tidak memberikan hasil persentase yang berbeda, sedangkan penggunaan model FastTech menampilkan persentase yang lebih baik. Kemudian, pada bar chart di bawahnya, yakni precision result, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa
metode FastTag itu memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam penggunaan data judul dibandingkan BLSTM dan GREO. Kemudian selanjutnya adalah guideline sentiment tagging yang pada data Twitter. Nah, pada penyusunan guideline sentiment tagging ini ada 9 tagging. Nah, tagging ini adalah proses pemberian tanda pada suatu kalimat. Nah, kalimat yang di sini digunakan adalah data Twitter. Yang pertama adalah unrelated. Unrelated ini maksudnya didefinisikan sebagai tag untuk tweet yang tanpa konteks. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti titip tag Arlangga, Indihome, Laura, Pagi, Brownies. Itu kan tidak memiliki konteks sama sekali. Kemudian pada isi positif dan isi negatif ada dimaksudkan pada kalimat yang mudah untuk diidentifikasikan. Pada isi positif diidentifikasikan sebagai positif, pada negatif mudah diidentifikasikan sebagai isi negatif. Contohnya seperti apa? Isi positif mudah diidentifikasikan, cepat banget, ramah. Kemudian pada isi negatif, JNT mengecewakan banget. Mengecewakan itu termasuk dalam mudah untuk diidentifikasikan sebagai negatif. Kemudian ada harder positif, yaitu kata negatif yang dinegasikan. Maksudnya, minggu ini tumben banget jaringan provider IndiHome tidak rewel. Tidak, ini adalah sebuah negatif. Kemudian kata negatif adalah rewel. Jadi, tidak rewel adalah sebuah kata negatif yang dinegasikan. Kemudian pada harder negatif juga sama, tetapi kata positif yang dinegasikan. Kemudian pada hardest positif pun hardest negatif menggunakan konotasi dan majas, yakni seperti kayak kilat atau cepat sekali, kemudian kayak siput atau lambat sekali, terus both, yakni memiliki dua sentimen, yakni positif dan negatif, seperti dilihat pada contoh, perasaan tadi pagi masih bagus deh, bagus itu dimaksudkan untuk positif, kemudian masa sekarang jelek banget, jelek ini dimaksudkan negatif, kemudian ada neither, yang merupakan netral. Kemudian selanjutnya pada guideline sentiment tagging ada 4 hal. Pertama adalah isu yang berkaitan dengan SARA, diasumsikan bahwa pembaca adalah mayoritas. Contohnya adalah Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang dan memperkuat PPKM. Sentimen ini berkonotasi negatif karena asumsi pembaca memiliki tingkat ekonomi menengah dan terkena imbas PPKM. Kemudian kualitas dan kuantitas yang mengacu pada data seperti vaksinasi gratis per bulan Oktober sudah banyak tersedia. Konteksnya adalah positif. Kata banyak diasumsikan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Kemudian headline berita yang satir perlu dinetralisir seperti heboh Pak Kades beli belasan mobil mewah. Ini bersifat netral karena tidak adanya keterangan bagaimana Pak Kades membeli belasan mobil mewah. Kemudian yang terakhir adalah kalimat berita yang susah untuk diklasifikasikan dimasukkan kepada tagging netral terlebih dahulu. Selanjutnya adalah aktivitas crawling. Aktivitas crawling adalah pengambilan data dari sosial media yang dikumpulkan untuk diolah. Nah, sosial media yang digunakan adalah Twitter. Ada dua topik yang dihimpun, yakni customer satisfaction dan environmental issues. Pada topik customer satisfaction terdapat subtopik seperti internet provider, kurir, song provider, cellular provider, transportation online, dan marketplace. Dengan data yang di-crawling adalah 80.875 dengan data yang diproses 43.880 sebagai hasil dari beberapa step proses yang dilakukan. Kemudian pada environmental issues, terdapat beberapa keyword yang relevan seperti banjir, deforestasi, cuaca, KLHK, LHK, pencemaran lingkungan, polusi, pemanasan global, abrasi, dan sampah. Dengan data crawl yang terdiri atas 30.646 data, dengan hasil data yang telah diprocessing adalah 8.159 data. Kemudian selanjutnya adalah tagging. Tagging merupakan aksi memberikan label kepada sesuatu. Nah, yang digunakan untuk tagging adalah IndiHome, data IndiHome. Yang di-tagging adalah sebaik 2.724 data, dan 85%-nya digunakan untuk training, 15%-nya digunakan untuk testing. Testing ini, tagging ini diberikan pada 7 buah, yakni unrelated, isi negatif, isi positif, harder negatif, harder positif, both, dan neither. Tapi setelah memasuki tahap modeling, data isi negatif dan harder negatif ini kemudian menjadi satu menjadi negatif, sedangkan isi positif dan harder positif ini kemudian dijadikan satu menjadi positif. Jadi ada lima buah tag yang kemudian ditrain kepada 5 kondisi. Yang pertama adalah unrelated, negatif, positif, both, neither.
menghasilkan akurasi 60%, kedua adalah unrelated negative positive neither menghasilkan akurasi 71%, negative positive but neither kemudian menghasilkan 67%, unrelated negative positive but menghasilkan 72% akurasi, kemudian yang terakhir negatif positif netral. Netral merupakan gabungan antara unrelated dan neither karena keduanya memiliki sentimen yang netral, menghasilkan akurasi 73%. Dari hasil modeling ini disimpan berupa H5, file H5. Kemudian model ini digunakan untuk melakukan pseudo labeling. Pseudo labeling ini dilakukan secara otomatis, tapi hasilnya belum tentu 100% benar, maka perlu dilakukan koreksi. Nah, data yang digunakan untuk pseudo modeling ini di kemudian hari adalah GNT, GNE, si cepat dan antar aja yang merupakan data subtopik dari kurir. Selanjutnya adalah komparasi dari BLSTM, GRU dan Fastech dalam data customer satisfaction. Dalam data customer satisfaction ini yang digunakan adalah GNE, GNT, si cepat dan antar aja. Setelah dilakukan koreksi setelah pseudo labeling dilakukan, maka kemudian ada dua matriks yang digunakan, yakni recall dan presisi. Pada hasil recall yang dapat disajikan, yang dapat dilihat pada slide, hasil belum dapat ditarik kesimpulan karena belum menggambarkan keakuratan dan hasil klasifikasi. Keakuratan pada hasil klasifikasi. Kemudian, selanjutnya pada matriks presisi, dapat diambil kesimpulan bahwa keakuratan model dapat dilihat dari hasil nilai presisi dari tiga metode, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Fastech ini cenderung lebih stabil grafiknya dibanding metode yang lainnya. Kemudian masuk pada obstacle dan challenge. Ada dua hal, yakni yang pertama adalah obstacle. Saya memiliki kendala dalam time management karena ada kuliah, ada studi yang lain, dan ada internship. Jadi kadang beberapa masih agak bertabrakan. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dalam menaikkan akurasi model. Kemudian selanjutnya adalah advantage. Advantage dari internship ini adalah self-management ability development. Itu termasuk dalam memperbaiki time management saya, berusaha. Dan yang terakhir adalah knowledge, penambahan wawasan pada NLP research. Kemudian ada beberapa tools yang saya gunakan seperti Google Meet, Spreadsheet, Google Collab, VS Code dan Telegram. Kemudian berikut adalah link vlog dan posternya. Dapat dilihat posternya di sini. Dan ini adalah link dan ini adalah video vlog saya. Suaranya sudah kedengeran ya, Bu? Oh, belum. Belum, Mbak. Saya sudah setel sound ya. Sekarangnya juga udah keras ya? Iya, saya sudah share sound juga, Bu. Itu di mana? Saya sudah share sound. Coba lagi. Kedengaran, Bu? Belum. Cuma share ulang, Ma. Oh iya, sebentar, Bu. Sebentar. Saya share lagi. Kedengaran nggak ya, Bu? Belum nampak di sini layarnya. Masih proses. Yang tunggu masih proses. Oke. Belum kedengaran ya? Belum kedengaran ya, Bu? Saya sudah share sound. Gimana Pak Andi? Belum. Ini nanya
Kedengeran atau belum? Belum kedengeran. Saya sudah share sound, Pak. Enggak tahu kenapa ya. Sudah kedengeran? Belum. Saya sudah pencet yang share sound, Pak. Gimana? Linknya coba dibagi di chat. Okay, Bu. Nanti biar Bu Dani yang share. Ini, Bu. Sudah saya share. Sebentar, ya. Bentar, saya press dulu. Oh, hai. Halo semuanya, nama aku Salsabila Zairah Pranidia. Tapi biasanya dipanggil Ira. Saat ini aku sedang berada di semester 7, tepatnya sedang proses pengerjaan laporan-laporan untuk tugas akhir. Nah, di prodiku di informatika, ketika memasuki semester ini terdapat 5 penjaluran yang ditawarkan oleh program studi. Dalam kesempatan ini, aku memilih untuk mengambil penjaluran magang. Saat ini aku sedang melaksanakan magang selama 6 bulan di PT 247 atau biasanya dikenal dengan Solusi 247. Nah, yuk dengarkan penjelasanku tentang Solusi 247. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang Solusi 247. Solusi 247 atau yang memiliki nama perusahaan PT 247 adalah sebuah perusahaan Information Communication Technology atau ICT yang didirikan pada tahun 2000 dengan fokus pada pemrosesan data yang berskala besar dan sistem teknologi tinggi. Saat ini, Solusi 247 memiliki lebih dari 300 karyawan di 2 kantor, yakni di Jakarta dan Yogyakarta. Tujuan Solusi 247 adalah untuk secara konsisten menciptakan produk dan solusi dengan nilai yang superior. Solusi 247 mengalokasikan 20% dari sumber dayanya dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan produk mutakhir yang berkualitas tinggi. Nah, selama 5 bulan mengikuti magang, saya bergabung dalam divisi Skill Development Office atau SDO sebagai data scientist di Solusi 247. Sebagai data scientist, saya dibimbing langsung oleh Mas Ferry Pranolo atau biasa dipanggil dengan Mas Ferry selaku Head of Data Scientist. Sekarang, saya akan menceritakan tentang aktivitas magang saya. Nah, selama periode magang ini, saya mengerjakan analisis sentimen mengenai headline dan Twitter. Analisis sentimen ini kemudian berkelanjutan dengan pembuatan dokumen guidelines untuk tagging di kemudian hari. Nah, jadi begini background-nya. Sebagai contoh flow adalah ketika mengerjakan sentiment analysis Twitter. Nah, pertama saya akan berdiskusi bersama Mbak Zakia ataupun Mas Ferry untuk menentukan topik apa yang akan digunakan untuk sentiment analysis. Nah, sebagai contoh adalah topik IndiHome. Ketika topik telah disepakati, maka mulailah saya meng-crawling atau mengumpulkan data-data sekitar 5.000 data sebagai data awal. Apabila kurang, maka saya akan melakukan crawling lagi. Kemudian setelah data tersebut dikumpulkan, saya akan melakukan cleaning ataupun pre-processing. Hal ini berguna untuk membuang data-data yang terduplikasi, membuang punctuation, membuang hashtag ataupun username, dan juga menghilangkan stop words. Jadi hasil akhirnya hanya akan ada kalimat yang utuh dan sudah bersih. Setelah data sudah bersih, maka saya akan melanjutkan untuk tagging ataupun labeling. Selama tagging berlangsung, Mbak Zakia ataupun Mas Ferry membantu saya dalam menyusun guideline dan mengarahkan mengenai perbedaan tagging. Sebagai contoh, dalam kasus IndiHome tadi, kami memberikan 7 fitur yang berbeda. Walaupun sebagai hasil akhir tetap bertujuan untuk memberikan hasil apakah sentimen yang diuji positif, negatif, ataupun netral. Setelah tagging selesai, kemudian saya akan mengolah data tersebut dan mentokenisasinya. Kemudian, memprosesnya menggunakan algoritma seperti GR, BLSTM, LSTM, ataupun pre-trained model FastTag. Kemudian, hasil modelnya dilaporkan ke Mas Ferry untuk dievaluasi lagi. Nah, banyak hal yang saya dapatkan selama magang di Solusi 247.
Cukup sekian vlog magang di Solusi 247. Jangan lupa 5M dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Oke. Okay. Sip. 6M ya kayaknya, bukan 5. Eh, enggak apa-apa. Oke, okay, sip. Okay, terima kasih Mbak Ira. Oke, okay, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk apa ya? Pemirsa itu untuk menanyakan, tapi sebelumnya untuk bertanya, tapi sebelumnya saya persilakan dulu ke Pak Andik sebagai dosen pengunci untuk mengawalinya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang lain yang ingin bertanya supaya tidak saya saja yang bertanya. Ya boleh, yang lain mau tanya juga boleh. Kalau malu-malu open mic-nya boleh lewat chat ya. Monggo Pak Andik dulu mungkin. Oke. Ini apa namanya TA magang rasa penelitiannya. Karena di Solusi 247 kan memang sudah lama ya bermain di apa data mining, kemudian big data, dulu big data, awalnya big data, terus kemudian data mining, big data dan seterusnya. Termasuk pemain lama di Indonesia dan mungkin sekarang juga sudah cukup punya nama di science data gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau ini kan ini ya tadi ada sudah berapa tugas yang diberikan di sana? 4 Pak. 4. Yang tadi yang dipresentasikan tentang apa namanya tentang logistik itu masuk bagian tugas juga atau hanya untuk presentasi saja? Logistik yang tadi pos CNT dan sebagainya jadi contoh tadi. Oh, itu maksudnya untuk presentasi saja. Untuk itu sudah termasuk tugas Pak yang mau. Ya, siapa tahu kan ada yang bagian yang konfidensial ya, ada yang hasil-hasil yang tidak boleh di share oleh perusahaan walaupun itu untuk kepentingan presentasi magang karena itu kan bagian dari ini ya, bagian dari informasi yang bisa jadi sifatnya tadi konfidensial, artinya konfidensial itu tidak boleh dibagi ke umum. Nah, itu juga harus dipastikan juga nanti di laporan, karena ini kan ya berbeda dengan yang lain tadi ya, misalnya ini kan berkaitan dengan data-data ya, kalau berkaitan dengan data-data dari customer atau data-data dari siapapun itu kan sifatnya sensitif. Jadi apakah itu boleh di-share atau tidak, nanti ditanyakan lagi ya. Tapi kalau memang sudah diizinkan ya nggak masalah. Terus kemudian ini tadi belum dijelaskan tentang tools ya. Tools yang dipakai itu apa? Apa toolsnya? Sudah di belakang Pak. Sudah saya, ya? Saya selesaikan ulang ya. Oh ya boleh. Yang digunakan untuk menambang informasinya itu apa? Saya biasanya menggunakannya Google Collab, Pak. Google Collab? Iya. Nggak pakai toolsnya mereka sendiri. Kalau mereka di Solusi 247 pakai apa biasanya? Saya ini Pak, sama saya magang kan menggunakannya Google Collab semua. Kalau misalnya saya butuh data seperti kalau misalnya Twitter kan saya bisa crawling sendiri, cuman kalau misalnya seperti data headline, itu saya minta ke supervisor saya, ke Mas Ferry, nanti dikasih dari mereka seperti itu. Jadi saya nggak tahu tentang yang mereka pakai. Gitu. Ya, soalnya seingat saya, yang solusi, saya punya banyak teman di Solusi 247, kan mereka sudah mengembangkan satu platform sendiri untuk science data ya. Ya entah itu kemudian mereka ngambil library dari mana, saya bisa saja ngambil library yang sudah disediakan terus kemudian membuat tools sendiri, tapi seingat saya mereka sudah punya tools yang sudah banyak dijual ya di beberapa perusahaan besar. Ini berarti pakai Google Collab saja? Iya, saya selama magang pakai Google Collab saja Pak.
ini ya, berarti ngoding-ngoding juga ya? Sedikit. Sedikit, karena lebih banyak memanfaatkan ini ya, library yang sudah ada ya? Iya, betul. Kalau tadi di awal, coba slide di awal, ada awal-awal saya tadi terlambat menyimak slide ketiga atau keberapa, ketiga keempat ya. Bukan yang overview atau keberapa. Yang berkaitan, ini sebelumnya. Internship activities. Ini empat tas satu. Ini masing-masing dikerjakan oleh anak magang atau oleh kombinasi? Kombinasi, nah. Pak. Lebih ke arah ketika saya bingung, saya bisa tanya. Tapi sebagian besar yang saya kerjakan punya saya sendiri, sedangkan yang tas dua itu hasil diskusi juga dengan karyawan. Kalau tas satu? Tas satu modeling biasa, jadi saya lakukan sendiri. Jadi tas 1, 3, dan 4 saya lakukan sendiri. Tas 2-nya itu diskusi. Yang tas 3 yang tagging ada dibantu sedikit. Tadi yang dipresentasikan? Hasil-hasil yang tadi? Yang ini? Yang mana? Ya, yang ini ya. Yang ya yang ini? Ini dikerjakan sendiri? Iya. Tidak ada teman magang yang lain yang mengerjakan proses yang sama, tas yang sama? Oh, enggak, Pak. Saya aja yang magang. Tuh, yang magang cuma sendirian? Iya. Enggak ada teman magang ya di sana? Enggak ada. Dari kampus yang lain juga enggak ada? Enggak ada, Pak. Misal ada pun saya enggak tahu. Jadi memang saya cuma komunikasinya sama supervisor, sama mentor aja. Ini di... masih ini ya, apa namanya, WFH ya? Atau iya. WFH? WFH, Pak. Oh, tadi saya nggak menyimak ya. Berarti setiap tas itu rata-rata Anda kerjakan sendiri dengan timnya mereka? Dengan mentor atau supervisor, bukan dengan tim. Ya, maksudnya dengan tim itu dengan karyawan yang ada di sana? Iya, betul. Berapa lama setiap tas dikerjakan? Untuk tas yang news headline modeling ini lebih cepat dibanding yang lain, seperti 2 minggu. Kemudian yang untuk deadline ini itu sebenarnya paralel. Jadi ketika saya crawling, saya juga bisa mengerjakan ini tagging dan menyusun guidelines yang seperti itu. Karena tiap guidelines, tiap topik itu mempunyai guidelines yang berbeda, seperti itu, Pak. Tapi yang paling lama dikerjakan tagging, karena pada tas keempat yang saya jelaskan, JNE, JNT, si cepat dan antar aja itu, taggingnya masih belum selesai, jadi masih setengahnya. Karena walaupun menggunakan pseudolabel, saya masih tetap harus mengoreksi karena belum tentu 100% benar, karena model juga masih ada salah-salahnya, seperti itu. Oh, oke. Okay. Tapi kalau di teman-teman Anda sebelumnya kan ada aspek project management-nya. Menggunakan Trello, terus kemudian kalau di Javan itu kemarin menggunakan, saya lupa. Ini untuk delivery tugas dan meeting dan pelaporannya ini melalui apa? Saya biasanya Halo? Lewat Telegram, Pak. Jadi biasanya tag token lewat Telegram. Halo? Ya. Iya, Pak. Biasanya chat yang dikerjakan yang ini seperti itu. Enggak ada itunya, enggak ada project manajemennya khusus itu, enggak ada. Karena saya langsung sama supervisor, enggak ada. Ini berarti Anda itu kayak dikasih itu ya. Ya mungkin karena beda ya, mungkin bukan karena bukan pengembangan aplikasi ya, bukan pengembangan software ya. Jadi ini ya, ini magangnya agak unik ya. Satu, dekat dengan ya sudah mirip dengan penelitian. Yang kedua,
bukan bagian dari pengembangan perangkat lunak ya. Ini untuk modeling ini ya, modeling problem gitu ya. Iya betul. Terus hasil dari tas-tas ini diapakan? Hasil-hasil dari tas ini nanti dievaluasi seperti contohnya pada guidelines ini. Nanti ini kan hanya untuk satu topik, Pak. Topik yang saya bahas kan customer satisfaction, kepuasan pelanggan, seperti pada IndiHome, Grab, Gojek, dan lainnya. Ini hasilnya nanti untuk guidelines topik kepuasan pelanggan, nanti misal ada data-data lagi digunakannya topik itu, kemudian nanti ada topik yang seperti anti-NKRI, politik, dan lain-lain, nanti guidelines-nya beda lagi seperti itu, Pak. Terus untuk yang modeling itu untuk riset mana yang bagus, mana yang lebih baik. Terus karena riset ya Pak, jadi banyak banyak coba-cobanya itu untuk apa namanya? Untuk di kemudian hari untuk fitur soft untuk fitur medan. Tapi kalau misalnya nanti di seperti apakannya saya belum tahu pasti. Jadi Anda tidak dijelaskan misalnya ini saya kasih tugas ini ya, saya kasih tugas ini terus kemudian apa namanya ini nanti akan kita gunakan untuk apa gitu. Dari supervisornya memberikan gambaran seperti itu atau ya sudah ini ada tas nanti outputnya seperti ini silakan dikerjakan. Lebih ke seperti itu Pak, karena riset kan ya, karena belum ada fixnya gitu, karena masih ada banyak yang dikerjakan lagi, jadi nggak dikasih tahu ini nanti dibuat untuk X, dibuat untuk ini, tapi emang pasti untuk salah satu fiturnya Medan untuk sentiment analysisnya pakai yang ini seperti itu. Atau ini di sana ini memang di tim risetnya iya di tim risetnya ya iya di skill development office Pak untuk riset oke tapi sebenarnya bagus ya tapi saya agak menyayangkan itu mungkin pengalaman untuk dapat ilmunya banyak ya. Saya kira nanti ketika kita terjun ke Anda terjun ke data scientist atau science data itu bisa lebih siap ya. Cuman mungkin pengalaman untuk kolaborasi dengan tim itu di sini nampaknya agak kurang. Ya itu enggak masalah ya. Dalam artian yang kita magang yang diberikan tas yang diberikan oleh perusahaan magang ke kita itulah yang kita kerjakan gitu ya. Tapi mungkin yang unik di sini adalah tadi ya pengalaman kolaborasi dengan timnya dengan tim yang lain gitu ya misalnya dengan teman magang terus kemudian dengan tim secara keseluruhan itu jadi agak berkurang gitu ya ya mungkin nanti itu bisa dijadikan sebagai catatan ya di dalam laporan juga gitu ya atau sebenarnya Anda sudah juga merasakan tidak masalah dengan hal seperti itu selama magang. Saya tidak masalah tadi tidak begitu masalah Pak karena ada banyak produk yang disolusi jadi tidak jadi memang data scientist ini lebih ke arah riset sebagian besar ke arah riset gitu Pak. Oke. Okay. Nanti di kemudian hari mau collab sama yang untuk speech to text ataupun yang lainnya juga. Jadi untuk saat ini untuk bagian sentiment analysis memang hanya saya supervisor dan mentor aja seperti itu. Jadi saya tidak ada begitu masalah. Ya mungkin Anda tidak begitu masalah untuk saat ini. Jadi artinya experience untuk bekerja dengan tim itu yang di magang ini sebenarnya kurang tereksplorasi. Tapi ya sekali lagi yang namanya magang asalkan apa yang di-delivery oleh atau yang ditugaskan oleh pihak magang ke atau pihak tempat kita magang ke kita itu asalkan ini ya nggak masalah juga sih. Itu apa Ian mau ngasih masukan? Oke, Mbak Ira ya. Yang dikerjakan menurut saya bagus Mbak Ira. Cuma masalahnya saya mendapat sama Pak Andik gitu.
Jadi gini Mbak, saya kasih jabarannya karena saya udah pernah ngerasain kerja gitu ya sebelum jadi dosen. Jadi ada baiknya Anda menganggap pertanyaan Pak Andik itu sesuatu yang penting. Karena gini Mbak Ira, saya contoh saya itu supervisor Anda. Kemudian saya punya minta Anda, Mbak Ira coba tolong analisis sekarang itu game yang paling laku itu apa di pasaran. Anda langsung kerjakan, betul? Seperti itu. Pakai Telegram, langsung Anda kerjakan, terus Anda kirim reportnya pakai Telegram, gitu. Iya. Betul ya? Anda tahu itu adalah pekerjaan dari perusahaan atau pekerjaan saya, itu dari mana? Itu bukan pekerjaan, misalnya saya punya job lain di luar solusi 247. Saya data scientist di luar, di perusahaan lain. Kan sulit akhirnya memahami apakah itu pekerjaan yang memang dari solusi 247 atau itu pekerjaan yang dilimpahkan ke Anda bukan dari pekerjaan di solusi 247. Maka ada baiknya segala sesuatu yang kamu kerjakan itu ada proses dokumentasinya. Misalnya menggunakan software management tools, misalnya menggunakan paling minimal Trello lah. Misalnya di situ kan ada tasnya apa, Anda dikasih tas itu harus selesai berapa lama, kemudian apa yang Anda kerjakan. Jadi ketika meriset kembali, di track kembali apakah Anda itu bekerja dengan baik atau tidak, itu mudah gitu. Kalau misalnya supervisor Anda bilang apa yang kamu kerjakan kurang, Anda defense-nya bagaimana? Anda kan pakai jalur informal kan ya, pakai Telegram itu menurut saya pakai masih informal. Termasuk Discord pun menurut saya masih informal, kecuali di situ ada tim yang itu bisa lihat masing-masing channel gitu ya. Itu oke. Tapi kalau namanya perusahaan, terutama apalagi perusahaan seperti 247 mestinya punya software untuk management tools gitu. Project management tools. Jadi saran saya, meskipun di sana tidak seperti itu, coba ditanyakan dulu. Apakah sebaiknya, kan Anda itu sarjana ya, bukan D3 ya. Saya kasih tahu berbedanya, Mbak. Mirip-mirip sebenarnya. Dulu saya jadi seorang project manager itu, yang jadi programmer saya itu banyak D3. Bedanya D3 sama D3 itu lebih canggih. Dia programming-nya lebih canggih, lebih cepat, gajinya lebih murah, S1 itu banyak maunya, dan sebagainya. Tapi bedanya adalah kalau anak S1 itu bukan kalau Adobe itu bilangnya weaver atau pemintal, tukang jahit. Seorang sarjana itu dia punya pikiran, punya analisis. Jadi kalau menurut Anda itu proses dokumentasinya, proses manajemen tools-nya kurang baik, kurang jalan di sana, diajukan. Perkara disetujui, tidak disetujui, paling enggak Anda punya cerita, saya sudah mengajukan. Karena apa? Karena kalau tidak itu nanti, seperti yang disampaikan Pak Andik tadi, itu agak sulit diterima gitu. Artinya ketika Anda mengerjakan sesuatu yang itu butuh Anda effort, yang penting itu, jangan-jangan itu bukan proyeknya solusi 247. Kan repot itu nanti. Nge-tracknya gimana? Maka lebih baik menggunakan project management tools. Jadi kalau misalnya Anda, menurut supervisor Anda bilang, ya Mbak Ira ini kerjanya biasa-biasa aja, Anda bisa protes loh, saya sudah bekerja dengan baik. Buktinya ada di itu. Setiap task saya selesaikan dengan baik. Ada timeline-nya, saya patuh sama timeline-nya, saya request-nya apa, saya penuhi request-nya. Jadi itu secara tim, secara kolaborasi itu lebih, Anda dipapar dengan lebih baik, Anda bekerja dengan lebih administrasi yang lebih baik. Memang betul Anda job utamanya adalah seorang peneliti gitu ya, tapi peneliti itu pun juga perlu administrasi gitu. Nah, perusahaan itu kalau nanti Anda bekerja, Anda dibayar berdasarkan pekerjaan yang mudah di-track secara administrasi. Kalau pakai Telegram agak sulit. Jadi, saran saya, tadi alangkah baiknya Mbak Ira itu menyarankan, dan ini mungkin masuk ke laporan tugas akhir nanti ya, sebagai catatan juga untuk perusahaan. Karena menurut saya dokumentasinya perusahaan ini jadi kurang baik. Di kasus Anda loh ya. Saya nggak tahu di kasus yang lain mungkin lebih baik dari ini, tapi kalau saya lihat di dalam kasus Anda 247 kurang baik dari perspektif dokumentasi. Karena jalurnya report Anda hanya via Telegram. Kecuali Telegramnya Telegram resmi ya. Maksudnya itu memang
bisa dilihat sama HRD misalnya, bisa dilihat sama project manager misalnya yang memang ada mengerjakan tim itu gitu. Itu oke lah, tapi kalau tapi tetap lagi saya menyarankan agar ada itu gitu. Jadi kalau enggak ya ya tadi yang Anda kerjakan tuh bagus, tapi kalau di dunia kerja itu enggak cukup gitu kalau buat saya. Jadi Anda harus bisa proof gitu kalau saya itu bekerja gitu. Kalau Anda sekarang mungkin baru puas dengan Anda bisa bekerja ngikutin ritmenya perusahaan, tapi secara administrasi menurut saya itu sangat kurang. Bukan salah Anda, itu mungkin ada komunikasi mungkin yang harusnya dibangun dari awal, bahwa ketika ada tas itu harus terdefinisi di sebuah project management tools gitu. Entah apapun itu, yang itu bisa diakses sama yang lebih tinggi lagi. Kalau memang ada, kan pasti project manager itu kan dapat limpahan tas dari atas, entah dari marketing, entah dari mana, ada job nih kamu yang ngerjain, kan pasti gitu. Nanti kemudian dari project manager akan membreakdown tas itu ke analisnya, ke R&D itunya, macam-macam gitu. Jadi dia yang bagi-bagi tas-tasnya itu. Nah, disitulah harusnya Anda masuk di situ kalau memang Anda bekerja di solusi 247. Karena kalau enggak, itu nanti akan sulit membedakan mana itu kerjaan solusi 247 atau itu pekerjaan sampingan orang lain. Gitu ya Mbak Ira ya. Itu masukan ya. Saya mau monggo dicatat dulu, nanti kalau bisa didiskusikan dengan Bu Ari sebaiknya seperti apa. Ya, terima kasih Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Ian. Pak Andik, ada tambahan? Cukup ya. Tadi ya mungkin Pak Ian lebih to the point ya. Jadi tapi memang seperti itu yang saya rasakan ya. Jadi dari aspek project management nampaknya perlu di ya tadi kalau misalnya bisa memberikan usulan itu bisa disampaikan juga, karena ini tidak salah itu dalam artian ya, karena tadi ya dalam prinsip magang itu kan apa yang diberikan oleh perusahaan itu yang kemudian yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tapi saya juga sering menekankan ke bimbingan saya, ketika kita punya ide untuk perbaikan di sana, itu bisa saja disampaikan, perkara diterima atau tidak, itu hal yang lain. Karena kenapa? Karena kita juga menjadi solution enabler ya, kalau di informatika itu. Nah, di sana juga begitu, ada hal-hal yang kurang kita lihat kurang bagus, gitu ya, itu bisa kita berikan solusi perbaikan di sana. Nah, itu sering saya berikan juga ke mahasiswa untuk memperhatikan hal tersebut ketika mereka magang di sana, termasuk kalau diberikan pekerjaan yang mungkin tidak relevan dengan basic keilmuan kita itu ya, basis keilmuan kita ya, kita berhak menolak dan memberikan masukan ke tempat magang. Itu aja sih Bu Dani, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Andi. Yang lain ada yang mau tanya? Mas Raihan, boleh loh kalau mau tanya. Yang mau tanya? Ya. Terima kasih Pak Andik dan Pak Radian. Ya, itu memang penting ya untuk menjaga mahasiswa yang magang, terutama untuk jaga-jaga ini beneran nggak ya, dari tempat magangnya tugasnya jangan-jangan pribadi. Ya, tapi itu nanti coba saya sampaikan ya, karena mungkin ini jalurnya lebih ke perusahaan juga ya. Mungkin nanti Mbak Ira bisa nanya-nanya kipu-kipu dikit gitu, kenapa gitu. Nanti saya coba juga bantu, coba teruskan ke Pak Hansen dan ke solusi 247-nya. Tapi yang pasti nanti tetap kita lakukan dengan santun ya, ketanya ke sananya gitu. Dan ini kayaknya mirip-mirip mungkin juga karena WFA ya, kayaknya kemarin mirip sama yang Kevin kalau nggak salah, Pak Andik yang di Adsoft. Kemarin yang di Adsoft dia juga kayaknya hanya lewat Discord waktu tak cek. Dia juga nggak ada manajemen tools-nya. Jadi mungkin kalau dia bilang dari Kevin mungkin karena WFA, dan ini Mbak Ira mungkin juga karena WFA, dan terutama karena detailnya ke research gitu. Tapi nanti coba kita sampaikan. Dan Mbak Ira tetap semangat ya. Apa yang dirimu lakukan sampai sekarang udah cukup banyak. Mungkin gini semangat. Bu Ari, Mbak Ira mau nanya, itu ada proses evaluasinya nggak di perusahaan itu?
Misalnya apa yang kamu kerjakan itu sudah benar atau belum itu hanya dari supervisor aja. Nggak ada rapat-rapat dengan satu tim yang mengerjakan task itu dengan project manajernya mungkin? Oh, enggak, Pak. Ada enggak? Saya nah, itu loh yang jadi masalah. Aja. Kalau di Adsoft kemarin, kalau mereka ada rapat tim itu enggak ada masalah karena kan memang dibahas di situ ya. Jadi kalau yang jadi masalah itu Anda itu kerjanya sendiri itu loh. Yang saya khawatirkan itu baik nanti di laporan Anda itu enggak bunyi gitu. Yang Anda kerjakan itu sudah bagus tapi tahapannya itu kurang sip gitu. Artinya yang Anda sudah sulit-sulit mengerjakan itu ketika dikontekskan magang itu jadi kurang bagus gitu untuk laporan nih. Terus nanti itu ada urusan sama nilai Anda gitu. Kalau Anda di jalur penelitian itu berbeda ceritanya. Karena apa namanya? Yang difokuskan adalah apa yang Anda kerjakan, apa namanya? Metode yang Anda pilih dan sebagainya. Tapi kalau di magang itu kan lebih ke manajemen project, activity dan seterusnya. Itu yang jadi pertimbangan penilaian. Jadi itu perlu diperhatikan khusus gitu. Kalau memang nggak ada evaluasinya, nggak ada rapat timnya, nggak ada Anda diminta memaparkan sesuatu hanya via Telegram, itu yang jadi masalah gitu. Gitu nggih? Ya, matur nuwun Pak Hadian. Kalau yang sesekali ke solusi 247 itu ngapain Mbak Ira? Oh, yang kemarin karena internet aja sih Bu. Ya, terima kasih Pak Radian, terima kasih Pak Andik, terima kasih juga Mbak Ira. Itu ya, boleh Mbak Ira tutup? Ya, terima kasih Bu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke presenter selanjutnya masih dengan tim Groups, kayak gitu. Mbak siapa sih? Mbak oh ya Mbak Nabila. Oke, Mbak Nabila sudah siap? Sudah siap Bu, insya Allah. Oke, boleh dimulai? Ya, izin saya screen ya Bu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aini dengan NIM 1852352. Di sini saya akan mempresentasikan terkait aktivitas magang saya sebagai data scientist intern di PT Kereta Api Indonesia. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama ada profil instansi, yang kedua ada aktivitas magang, yang ketiga ada manfaat, dan yang terakhir ada hambatan dan tantangan. Masuk ke profil instansi, PT Kereta Api Indonesia Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Saya ditempatkan di kantor pusat PT KAI di Bandung dan ditempatkan di divisi IT Enterprise Resource Planning sebagai data scientist intern. Jam kerja saya di PT KAI dari jam 9 sampai jam 5 sore dengan istirahat dari jam 12 hingga jam 1 siang dengan sistem kerja hybrid. Jadi selama 2 minggu sekali itu berangkat ke kantor, seperti itu. Lalu selama magang saya melakukan beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada planning meeting atau kick off meeting, yang kedua ada eksplorasi referensi, yang ketiga ada pengerjaan proyek data Twitter KAI 121, lalu pengerjaan proyek data KAI Access, dan yang terakhir lanjutan dari pengerjaan proyek data Twitter KAI 121. Masuk ke aktivitas yang pertama saya melakukan planning meeting. Planning meeting ini adalah diskusi dua arah antara saya dengan mentor untuk menentukan proyek apa saja dan bagaimana saya akan mengerjakannya selama 6 bulan ke depan. Jadi pada diskusi ini mentor menjelaskan apa tujuannya, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan data-data yang ada. Lalu mencari solusi proyek yang terkait, yang sesuai, lalu diputuskan seperti itu. Nah, ini dilakukannya dengan secara daring melalui Google Meet dan mencatatnya melalui Google Docs untuk bisa kolaborasi dengan mentornya. Lalu aktivitas yang kedua yaitu eksplorasi referensi.
Eksplorasi referensi ini adalah pencarian jurnal-jurnal yang serupa atau dapat mendukung proyek yang akan saya kembangkan. Jadi ini saya kerja, saya mencari jurnal-jurnal yang metodenya sesuai dengan metode yang akan saya kerjakan dalam nanti pengolahan data, atau tujuannya memiliki tujuan kelas, tujuan pengolahan data yang serupa dengan yang akan saya kerjakan, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada proyek data KAI Access. Sebelumnya KAI Access adalah aplikasi mobile resmi PT KAI untuk penjualan tiket kereta api secara daring. Dan dalam aplikasi itu juga memuat fitur-fitur pendukung lainnya seperti pembatalan tiket, perubahan jadwal keberangkatan, pembelian makanan dalam kereta api, dan lain-lain. Lalu pada proyek data KAI Access ini adalah proyek pengembangan sistem pengklasifikasian sentimen, topik data, dan detail topik data yang telah diolah dan pembuatan dashboard visualisasi dari analisis data review KAI Access. Jadi yang dipakai di sini adalah data review dari aplikasi KAI Access. Untuk mencapai itu, saya melakukan beberapa tas, yaitu data cleansing, data labeling, data modeling, dan data analisis. Lalu ini detail dari tasnya, yaitu yang pertama ada data cleansing, yaitu merapikan data untuk lebih rapi dan mudah diolah di pengolahan data selanjutnya. Untuk data cleansing ini, saya memakai tools PyCharm. Lalu untuk data labeling ini, saya melabeli data sesuai dengan klasifikasi yang ingin dibuat. Jadi tadi saya akan membuat klasifikasi sentimen, topik, dan detail topik, sehingga label data yang dilabeli itu labelnya ada 3, seperti itu. Dan data labeling ini dikerjakan dengan menggunakan Google Sheet. Lalu yang ketiga ada pembuatan model pembelajaran mesin. Model ini nanti yang akan dipakai untuk mengklasifikasikan data untuk menjadi untuk mempunyai sebuah label secara otomatis. Lalu yang terakhir ada data analisis. Dari data review KAI Access tadi, saya menggali insight-insight yang bisa ditemukan dari data tersebut. Dan model pembelajaran mesin itu saya menggunakan Google Colab. Lalu hasil produk dari proyek ini adalah ada 2. Yang pertama ada sistem klasifikasi sentimen, topik, dan detail topik dari data review KAI Access. Jadi nanti sistem ini dapat mengklasifikasikan secara otomatis dari input data review KAI Access sehingga menghasilkan label secara otomatis. Lalu yang kedua ada dashboard visualisasi analisis data review KAI Access, di mana dari analisis yang tadi sudah digali, insight-nya akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard untuk memudahkan orang lain untuk memahami insight yang disampaikan, seperti itu. Lalu yang keempat ada proyek data Twitter KAI 121. Sebelumnya KAI 121 itu adalah akun resmi layanan pelanggan PT Kereta Api Indonesia pada platform Twitter yang digunakan untuk membagikan informasi seputaran operasional kereta api secara keseluruhan setiap harinya. Jadi pada proyek ini saya mengembangkan sistem pengklasifikasian sentimen dan topik data yang telah diolah dan pembuatan dashboard visualisasi dari analisis data cuitan yang menyebutkan akun KAI 121. Jadi secara garis besar sebenarnya proyek data Twitter KAI 121 ini sama dengan proyek KAI Access, namun data yang dipakai berbeda. Dan seperti itu. Jadi tas yang dikerjakan untuk mencapai itu juga sama, yaitu ada data cleansing, data labeling, data modeling, dan data analisis. Dan perbedaan lainnya pada saat pengerjaan proyek KAI data Twitter KAI 121 ini adalah datanya saya ambil sendiri, berbeda dengan data KAI Access yang diberikan oleh tim KAI Access, namun untuk data Twitter ini saya mengambil sendiri dengan menggunakan Twitter API. Lalu ada data cleansing juga, ada data labeling juga sama, namun labelnya hanya ada 2 di data Twitter ini. Lalu sama membuat model pembelajaran mesin dan menganalisis data Twitter itu.
Lalu ada manfaat dari selama saya yang didapatkan selama saya melakukan magang, yaitu yang pertama pengalaman baru untuk menarik dan mengolah data dari perusahaan. Jadi sebelum magang ini saya sudah beberapa kali mencoba mengolah data, namun data yang diperoleh adalah dari situs penyedia dataset. Sehingga saya saat magang ini baru pertama kali mencoba untuk mengolah data perusahaan yang tentunya beda, seperti itu. Lalu yang kedua, bertambahnya pengetahuan mengenai macam-macam cara problem solving dalam mengolah data. Karena tadi data real, perusahaan, dan lebih kompleks daripada data yang pernah saya olah, sehingga kendala-kendala lebih banyak dan saya jadi lebih sering melakukan eksplorasi terkait problem solving dalam kendala tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengalaman bekerja di kantor secara langsung. Karena saya berkesempatan untuk bekerja secara langsung di kantor, maka saya jadi mempunyai pengalaman untuk bekerja secara langsung di kantor, bekerja di kantornya dengan pegawai lain juga, seperti itu. Lalu yang keempat, ada kemampuan mengontrol waktu dan mengatur tas yang dikerjakan meningkat. Saya melakukan pekerjaan magang ini disambi dengan kuliah, juga dengan organisasi dan kegiatan lainnya, sehingga saya mengharuskan saya untuk mengontrol waktu lebih baik lagi. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menambah insight mengenai tools yang sebelumnya jarang atau belum pernah dipakai. Contohnya, seperti Twitter API tadi, saya sebelumnya belum pernah menarik sendiri data langsung dari Twitter, maka pada proyek ini yang diharuskan saya menarik data sendiri, itu menambah pengalaman saya. Juga pada tools Tableau tadi yang digunakan untuk visualisasi pada dashboard, itu saya sebelumnya jarang memakai, tapi karena pada proyek ini diharuskan memakai visualisasi, jadi saya mencoba menambah, mengeksplorasi lagi tablonya, seperti itu. Lalu ada hambatan dan tantangan. Yang pertama ada manajemen waktu, karena tadi saya mengerjakan aktivitas magang ini disambi dengan kuliah, organisasi, dan lainnya. Jadi sempat ada keteteran, tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Lalu ada interaksi dan adaptasi, karena saya sempat ada ke kantor, jadi dan saya kurang bisa berinteraksi secara langsung dengan cepat dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan baru, maka saya sempat merasa kesusahan untuk berinteraksi dengan orang dan beradaptasi dengan tempat kerjanya pada awal magang. Lalu data real perusahaan yang lebih sulit diolah karena data real perusahaan lebih kompleks daripada dataset yang didapatkan dari penyedia dataset. Lalu rasa malas dan bosan. Hal ini saya rasakan ketika saya mengerjakan tas yang bersifat repetitif seperti data labeling. Karena data labeling pekerjaannya berulang-ulang dan itu melabeling data yang data yang cukup banyak, maka saya merasakan bosan dan malas, apalagi ketika saya mengerjakannya selama di rumah, seperti itu. Lalu ini poster saya yang memuat beberapa informasi singkat mengenai aktivitas magang saya, dan di sini ada videonya. Saya ulang share screen ya, Bu, sebenarnya tadi belum share sound. Ya, benar. Halo, apa sudah terdengar, Bu? Sudah. Semuanya, kali ini saya ingin tunjukkan aktivitas-aktivitas saya selama magang sebagai data scientist di kantor pusat Bandung, PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Sebagai data scientist, saya melakukan beberapa tas, yaitu menarik data,
mengolahnya untuk analisis, dan membuat model pembelajaran mesin untuk klasifikasi data. Aplikasi KAI Akses adalah satu-satunya aplikasi mobile resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk penjualan tiket kereta api secara daring. Akun Twitter KAI121 adalah akun resmi layanan pelanggan PT Kereta Api Indonesia pada platform Twitter yang digunakan untuk membagikan informasi seputaran operasional kereta api setiap harinya. Dari data review aplikasi KAI Akses dan dari data cuitan yang menyebutkan akun KAI121 inilah yang saya gunakan sebagai data bahan analisis dan pelatihan model pembelajaran mesin. Berikut inilah beberapa tas yang saya lakukan untuk mengolah data-data tersebut. Tas pooling data adalah mengambil data dari source-nya menggunakan tools tertentu untuk kemudian datanya bisa diolah. Setelah diambil, data kemudian dibersihkan dan kemudian dilabeli. Kali ini saya membuat model pembelajaran mesin untuk klasifikasi. Model ini akan dilatih menggunakan data yang sebelumnya sudah saya labeli. Model ini nantinya akan mengklasifikasikan data secara mandiri dari data-data mentah yang diberikan ke dalam model. Data yang sudah dilabeli juga akan divisualisasikan untuk analisis yang mudah dipahami oleh pegawai non-teknikal dengan menggunakan tools Tableau. Hasil dari proyek ini nantinya akan digunakan untuk membantu tim aplikasi KAI Akses maupun tim operasional dalam evaluasi dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada pengguna dan pelanggan. Karena masih dalam keadaan pandemi, saya mengerjakan tas-tas tersebut secara hybrid. 2 minggu sekali, saya bekerja di kantor dan selebihnya saya bekerja dari rumah. Saya bekerja mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore dengan istirahat siang dari jam 12 hingga jam 1 siang. Saat bekerja dari rumah, saya mengerjakan tas-tas dari proyek yang sudah diberikan sebelumnya. Saat sedang bekerja dari rumah dan membutuhkan diskusi dengan mentor, saya dan mentor melakukan diskusi atau rapat secara daring melalui Zoom atau Google Meet untuk membahas tas yang sedang dikerjakan. Sedangkan, saat bekerja dari kantor, saya berangkat lebih pagi dan sampai di kantor sebelum jam 9 pagi untuk menghindari macet dan gangguan lainnya. Setelah sampai di kantor pada jam 9 pagi, saya mulai mengerjakan tas dari proyek yang sudah ditugaskan juga, terkadang berinteraksi dengan pegawai lain dan kembali berkutat pada pekerjaan. Hingga pada jam 12 siang, istirahat siang telah tiba, saya melakukan sholat zuhur dan makan siang. Setelah itu, pada jam 1 siang, saya kembali mengerjakan tas. Jika sedang bekerja dari kantor, saya melakukan banyak diskusi terkait proyek dengan mentor karena penyampaiannya lebih luasa secara langsung. Pada jam 5 sore, waktunya pulang. Saya bersiap untuk pulang, begitu pula dengan pegawai lain yang telah menyelesaikan pekerjaan pada hari itu, dan pulang ke rumah masing-masing. Itu dia keseharian saya selama menjadi data scientist intern di PT KAI. Terima kasih sudah menonton. Kapan-kapan lagi? Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Saya tanya duluan ya. Dirimu dapat tiket gratis nggak Mbak dari KAI untuk pergi kemana gitu? Enggak Bu. Oh enggak ya. Oke. Ini waktunya sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Yang mau boleh tanya lewat chat. Nanti saya baca. Mungkin Mas Bayu. Oh Mas Bayu. Oke okay, Pak Andik. Monggo Pak Andik. Saya mau izin habis ini. Oke. Okay. Yeah, Mbak siapa panggilannya? Bila Pak. Nabila. Bila. Ya, ya. Ya Mbak Bila ya. Ini memang asli Bandung. Iya Pak, asli Bandung. Betul. Oh berarti mengambil di KAI karena memang dekat dengan rumah ya? Iya Pak. Tadi kalau tidak salah tadi 2 minggu sekali ya ke ya, kantornya. 2 minggu ya, sekali. Betul. Nah, tadi juga disampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah, ya mungkin tadi jarang-jarang dibahas ya, salah satu kendalanya, tapi ada beberapa
mahasiswa magang yang tadi saya lihat kendalanya adalah komunikasi ketika berinteraksi dengan lingkungan baru gitu ya. Betul, Pak. Pada akhirnya kalau dilihat dari videonya bisa berinteraksi ya, tapi. Iya, Pak. Jadi agak sulitnya itu di awal dan karena pegawai di sana juga open seperti itu, Pak. Jadi pelan-pelan mulai bisa berinteraksi juga, Pak. Oke. Ya, memang itu juga termasuk ya mungkin ini untuk pemagang yang lain. Jadi tujuannya dari magang salah satunya itu ya. Untuk memperkenalkan kita dengan lingkungan kerja, terutama hal yang paling penting ya. Ya bukan yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa cepat beradaptasi dengan rekan kerja gitu ya. Karena bagaimanapun rekan kerja yang nyaman gitu ya, lingkungan kerja yang nyaman itu akan mendukung produktivitas kerja kita juga, yang akan membuat kita nyaman juga berada di sana. Nah, ini salah satu mental block yang harus ditembus gitu ya oleh peserta magang adalah hal tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya itu ya experience itu yang kemudian yang juga ingin bukan sekedar hal teknis saja yang kemudian yang ingin dikejar ya, yang ingin didapatkan ya ke mahasiswa di informatika ketika magang, tapi pengalaman-pengalaman yang di luar itu juga penting. Kenapa? Karena dari beberapa catatan misalnya kakak-kakak kelas kalian yang sudah bekerja, terus kemudian yang bahkan ada yang mendirikan perusahaan gitu ya, software house, terus kemudian ada yang mendirikan startup gitu ya, atau yang bekerja juga di tempat yang lain, yang perusahaan-perusahaan besar itu, ya ada keluhan-keluhan semisal tadi ya, secara attitude mungkin secara keilmuan bagus, tapi secara attitude barangkali dinilai tidak bagus gitu ya. Misalnya terlalu menuntut tadi ya, terlalu menuntut terus kemudian secara kemampuan tidak bagus, tapi kemudian terlalu menuntut atau hal-hal lain yang tadi misalnya dianggap sombong karena padahal kita sebenarnya pengen bergaul dengan mereka gitu ya. Cuman karena di awal-awal orang kita namanya mahasiswa, mereka sudah bekerja gitu ya. Itu perlu dilatih terus. Artinya mungkin experience-experience yang seperti ini yang kemudian juga harus didapatkan oleh mahasiswa magang. Nah, sayang sekali memang kalau misalnya kita fully WFH, itu hal-hal tersebut kadang-kadang tidak kita dapatkan dengan sempurna gitu ya. Experience-nya tidak kita dapatkan dengan sempurna, karena ya kalau kita tetap muka lewat Zoom dengan tatap muka di dunia nyata itu kan sangat berbeda ya sebenarnya. Bahkan komunikasi kita di dunia maya itu bisa seringnya itu salah tangkap atau salah tafsir ya, padahal sebenarnya ya biasa-biasa aja. Nah, mungkin nanti bisa diperutin ya, kalau diizinkan ya seminggu sekali ya, dua minggu sekali itu menurut saya agak, apalagi kalau rumahnya Bandung ya, yang nggak mau main-main aja di sana, misalnya kalau diizinkan seminggu sekali bisa datang ke tempat magangnya, lebih dirutinkan ya, main-main saja saya kira nggak masalah. Saya juga pernah punya pengalaman, bukan magang dulu namanya, kerja praktek ya di KAI, tapi sudah lama sekali. Di sana ada namanya Pak Teguh nggak? Kurang tahu saya, Pak. Oh, kurang tahu. Iya. Ya, jadi beberapa orang di sana saya juga kenal ya, mungkin sudah pensiun atau ya nggak tahu karena saya juga sudah cukup lama berada di sana. Terus kemudian ya secara pekerjaan saya kira tadi ya hampir mirip dengan Mbak siapa tadi? Sama-sama data scientist. Ya, Mbak Ira ya, sama-sama data scientist. Hanya saja di sini untuk dashboard-nya tadi itu dikerjakan oleh tim lain ya berarti. Dikerjakan untuk visualisasinya dikerjakan oleh saya sendiri, Pak. Tapi jadi masukan juga untuk tadi Anda sebutkan jadi iya, Pak, benar. Jadi masukan untuk tim lain. Jadi masukan untuk tim lain juga ya. Selain tadi Anda kerjakan sendiri. Oke, saya kira itu saja Bu Dani yang dari saya. Ini karena waktunya juga sudah
Sudah selesai, saya serahkan ke penanya yang lain saja. Oh, belum 15 menit loh Pak, tapi Pak. Ya nggak apa-apa, tadi pertanyaan sudah banyak. Yang lain ada yang mau tanya, ini kalau nggak ada yang mau tanya, Pak Andi tetap harus nanya loh Pak. Ada yang lain mau nanya? Pak Radian mungkin? Kayaknya belum ada yang tanya lagi. Aku lagi ngerjain yang lain, kurang nyimak tadi, Pak Andik mungkin. Oke, Pak Andik ini belum 15 menit loh Pak, dirimu baru nanya 5 menitan. Enggak ada kewajiban untuk tanya. Ya, enggak maksudnya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan dan mungkin secara konsep pekerjaannya kan juga sama dengan Mbak Ira ya tadi ya. Ya, betul. Itu kan secara ini kan juga sama sebagai data scientist. Ya, mungkin kalau dari laporan ya nanti mungkin hampir mirip, tapi secara experience magang mungkin Mbak Bila lebih dapat ya, dan Mbak Ira mungkin lebih dalamnya di aspek penelitiannya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah laporan magang, bukan laporan penelitian. Maka aspek-aspek manajemen proyek, manajemen aktivitas itu salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan ketika membuat laporan, terutama laporan akhir, gitu ya. Jadi yang seperti itu dari sekarang juga harus disiapkan. Nah, nanti jangan sampai magang tapi laporannya jadi laporan penelitian. Nah, walaupun mungkin dekat juga dengan penelitian, ya pekerjaannya itu juga dekat juga dengan penelitian. Kalau teman-teman Anda yang lain kan misalnya tadi ya lebih banyak ke ya misalnya ke ini ya ke desain game, desain software atau bahkan programming gitu ya. Yang aspek tadi ya, aspek manajemen proyeknya lebih kental gitu ya. Nah, itu tapi nanti jadi ini ya. Jadi pencilan itu bukan berarti bukan berarti kelemahan ya, justru itu nanti bagaimana mengkombinasikan antara tadi ya, antara keunikan di magang Anda gitu ya, dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan pendekatan magang yang pada umumnya dilaporkan di jalur magang gitu ya. Jadi Anda punya keunikan sendiri yang kadang-kadang di laporan magang itu keunikan itu jadi barang mewah gitu ya, keunikan laporan, karena untuk mencari tema laporan di magang itu agak-agak susah ya. Susahnya adalah kadang-kadang yang dilaporkan dari tahun ke tahun atau dari semester ke semester itu mirip-mirip. Nah, jadi kalau di data scientist itu masih agak-agak jarang ya. Kalau di pengembangan software, baik itu di role apapun, programming, kemudian desain, analisis dan sebagainya, itu sudah terlalu banyak. Nah, di laporan magang yang data scientist itu tidak belum terlalu banyak kalau yang saya lihat. Nah, jadi keunikan bagi Anda untuk membuat laporan yang tadi ya, kombinasi antara magang ya dengan pendekatan mungkin agak-agak ke penelitian. Ya, nanti tanya Bu Dani supaya meramunya jadi laporan yang menarik. Itu saja sih tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Pak Bila mau tanggapin? Ya, sudah Bu. Enggak perlu ditanggapin. Oke, ya Pak Andi, terima kasih. Ya, ini pertama kalau boleh eskis ya, ini pertama pembimbingnya nyubi gitu kan ya. Saya nggak ngerti, maksudnya belum terbiasa dengan magang, dan iya ini memang kelemahan, mungkin harusnya ada manajemen tim, biarpun dia sebuah data science, biarpun data science gitu ya bidangnya, seharusnya tim kok memang. Ini mungkin gimana ya? Nanti kalau dia semakin membesar itu nggak mungkin kita sendiri kayak gitu, tapi mungkin sekarang masih bisa dihandle sendiri, ya mungkin jadinya kelihatan kayak sendiri gitu. Dan mungkin memang di luar sana masih baru ya data science, maksudnya belum terlalu sebanyak yang software developer kayak gitu. Jadi mungkin ininya masih belum kelihatan cara manajemen timnya. Tapi memang kalau saya beberapa terlibat ini yang kalau besar kita pasti nanti akan ada manajemen timnya. Apalagi kalau datanya besar banget kayak gitu. Sip. Nah, Bapak ya Mbak Nabila tetap semangat. Iya, tadi sering-sering main ke KAI ya. Siapa tahu dapat gratisan tiket KAI ke Jogja mungkin dari Bandung.
Itu okay, kalau sering main mungkin dapat, saya dulu juga dapat walaupun cuma sekali. Sebetulnya pembimbingnya juga dapat, Mbak. Oke. Okay. Sip, Mbak Nabila boleh ditutup? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih terutama kepada Pak Andik sebagai penguji dan Pak Radian yang tadi menghandle di awal-awal. Terima kasih tetap bertahan di sini sampai jam 11.41. Untuk selanjutnya, mohon teman-teman kembali ke ruang utama ya, ke main room. Jangan pulang dulu, masih ada presentasi dari kurang tahu saya, pokoknya ada perusahaan lagi. Itu ya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.